Suara mendesing, suara mendesing. Saat teriakan kilin hijau bergema di seluruh kota Windunder, banyak sosok muncul dari dalam kota. Aura dari sosok-sosok ini sangat luar biasa. Bahkan yang paling lemah di antara mereka berada di alam suci yang menentang surga. Di loteng yang gelap, Zuawan perlahan membuka matanya. Lalu dia menginjak kaki kanannya dan menghilang dari loteng. Saat ini, tidak jauh dari penginapan, Biking berdiri di sana dengan hormat, dan ketika dia melihat Zuawan keluar, dia berkata dengan suara rendah, Tuanku, ayo pergi juga. Zuo Wen mengangguk, lalu dia menjentikan lengan bajunya untuk segera membawa Biking ke sisinya sebelum langsung berteleportasi. Pada saat ini, di langit di atas kota Windunder, Yang Yi duduk bersila di belakang Green Kilin. Seratus pilar cahaya melayang di bawahnya. Seratus pilar cahaya ini adalah formasi teleportasi yang telah dia buat dalam tujuh hari terakhir. Di bawah tatapan iri dari banyak penggarap di kota, banyak sosok yang meledak secara eksplosif dari kota Windunder melangkah ke dalam formasi tanpa ragu sedikitpun. Yang Yi duduk bersila di punggung Green Kilin. Dia tiba-tiba mencibir dan berkata dengan suara yang dalam, "Mencoba memancing di perairan yang bermasalah." Saat dia berbicara, Yang Yi melambaikan tangan kanannya ke udara. Tiba-tiba, teriakan terdengar dari salah satu pilar cahaya di bawah. Kemudian, sesosok tubuh dipaksa keluar dari pilar cahaya dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dadanya ambruk, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia tampak sangat menakutkan. Yang Yi tidak berhenti setelah mengusir orang yang mencoba memancing di perairan yang bermasalah. Tangan kanannya menunjuk ke kehampaan berulang kali. Kemudian, serangkaian jeritan menyedihkan terdengar di sekitarnya. Banyak prajurit yang memasuki pilar cahaya lainnya dipaksa keluar oleh Yang Yi. Mereka, pada dasarnya, adalah para kultivator yang gagal di babak penyisihan, namun kekuatan mereka tidak lemah. Karena keengganan mereka, kali ini mereka secara alami berbaur dengan kerumunan. Mereka ingin merebut pilar cahaya dan mengganti buah persik dengan buah persik. Jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan berbelas kasihan. Yang Yi bertepuk tangan, dan niat membunuh yang dingin muncul dari matanya. Banyak prajurit yang berencana untuk bergegas ke barisan merasakan hawa dingin di hati mereka, dan mereka semua menghentikan kaki kanan mereka yang hendak mengambil langkah maju. Dengan teladan yang Yi, tidak ada yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini dibandingkan dengan kehidupan mereka. Kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi secara alami lebih penting. Setelah sebagian besar prajurit kembali ke posisi mereka, empat pelangi terbang dari jauh. Aura keempat pelangi ini sangat kuat, jauh lebih kuat dari prajurit lainnya, terlebih lagi. Kecepatan keempat garis cahaya ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan barisan, memperlihatkan empat sosok yang mengesankan. Mansion Master Suehui dari Green Lotus Mansion, Mansion Master Juesang dari Precipice Mansion, Sui Tianze dari Celestial Water Mansion, dan Mansion Master Ji Feilong dari Longruo Mansion. Ketika keempat sosok agung ini tiba berdampingan, mereka langsung menarik perhatian seluruh kota Windunder Banyak tatapan penuh rasa hormat terfokus pada Suehui dan tiga lainnya. Seorang ahli di alam abadi duniawi sudah merupakan eksistensi yang berdiri di puncak benua ini, dan dia harus menerima penghormatan dan perhatian seperti itu. Saat Suehui dan tiga lainnya tiba, seberkas cahaya lain terbang dari jauh. Suehui dan tiga orang lainnya sepertinya merasakan sesuatu dan mendarat di seberkas cahaya bersama-sama. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Astaga, garis cahaya itu terbang dalam sekejap, dan kemudian dua sosok muncul. Yang memimpin adalah seorang pemuda berjubah hitam. Saudara Zuowen, Patua Juesang berkata dengan sopan sambil tersenyum. Tuanku, suehui Hui juga menangkupkan tangannya dengan hormat. Adapun Ji dan Sui Tianze, meskipun mereka tidak begitu hormat dan sopan seperti suehui Hui dan Patua Juesang, mereka memperlakukan Zuawan dengan sangat hormat dan tidak berani mengabaikannya. Zuawan mengangguk pada mereka berempat. Segera setelah itu, dia memimpin Biking untuk memilih pilar cahaya secara acak dan melangkah ke dalamnya. suehui Hui dan tiga orang lainnya juga memilih pilar cahaya dan melangkah ke dalamnya. Saat Suawan memasuki pilar cahaya, dia merasakan gelombang kekuatan luar angkasa yang aneh, yang membuatnya merasakan perlawanan seolah-olah dia berada di laut. Selain itu, kekuatan luar angkasa jauh lebih kuat daripada susunan teleportasi biasa, seolah-olah dia telah memasuki ruang paralel yang tumpang tindih yang tak terhitung jumlahnya setelah memasuki pilar cahaya, dan itu tidak ada habisnya. Sebelumnya, saya mendengar dari Yang Yi bahwa kuil kekacauan ada di dunia kecil yang diisolasi oleh Yang Maha Kuasa. Jika Anda ingin memasuki kuil kekacauan, Anda harus dipimpin oleh utusan kekacauan. Setelah seratus orang untuk seleksi awal semuanya tiba, Yang Yi melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, seratus -tiba, pilar cahaya di langit perlahan menghilang. Yang Yi memberi isyarat dan meraih kekosongan itu dengan tangan kanannya. Sebuah void passage perlahan muncul di depannya, dan Green Kilin langsung menghilang ke dalam void passage di bawah instruksinya. Lokasi kuil chaos sangat misterius. Tidak ada yang tahu lokasi tepatnya. Bahkan utusan kekacauan menggunakan susunan teleportasi khusus untuk kembali. Selain itu, tidak ada jalan lain. Pada saat ini. Dalam jarak seratus ribu mil dari kuil kekacauan, ada pembatasan di mana-mana. Utusan kekacauan berdiri di setiap sudut kuil kekacauan, seperti pelayan perang. Para dewa ini terkait dengan medan perang primordial. Itu adalah peristiwa yang sangat penting bagi kuil kekacauan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semua perkelahian pribadi dilarang di area ini. Jika ada pelanggar, kuil chaos akan segera turun tangan. Di sekitar kuil kekacauan, ada sembilan formasi teleportasi besar. Ketika formasi teleportasi bersinar terang, banyak tokoh muncul di formasi teleportasi utara. Banyak seniman bela diri terkenal muncul satu per satu, dipimpin oleh Messenger of Chaos ke formasi teleportasi utara. Para seniman bela diri ini tampak bersemangat dan beberapa dari mereka tetap tenang. Namun, mereka semua mempunyai satu kesamaan. Setelah mereka keluar dari barisan, semangat juang yang kuat muncul dari tubuh mereka. Sosok Zuo Wen muncul di tengah-tengah banyak kultivator. Begitu dia muncul, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling, memperlihatkan ekspresi serius di matanya. Kuil Chaos sangat besar, seperti istana seorang kaisar kuno. Sungguh luar biasa, bangunan-bangunan itu saling terkait dan ditumpuk satu sama lain. Bahkan ada fluktuasi pembatasan yang samar-samar keluar dari gedung. Alasan Zuo Wen mengungkapkan ekspresi serius adalah karena pembatasan yang berkedip-kedip itu. Pembatasan itu sebenarnya adalah pembatasan kuno. Selain itu, itu adalah batasan kuno yang sangat kuat. Zuo Wen telah mengembangkan seni terlarang kutukan melahap sebelumnya dan telah mencapai tahap kesuksesan kecil. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang seni terlarang kuno. Dari apa yang dia lihat, seni terlarang kuno yang dipasang di sekitar kuil kekacauan sangatlah kuat. Bahkan jika dia telah menguasai pembatasan kutukan melahap, jika dia mencoba menerobos batasan kuno yang mengerikan itu, satu-satunya akibat yang akan didapat adalah kematian. Tentu saja, jika dia menguasai pembatasan kutukan melahap, itu akan jauh lebih baik. Namun, masih sangat sulit untuk menembus batasan kuno yang begitu besar. Bukan hanya kuil kekacauan yang seperti ini. Bahkan pemandangan di luar kuil kekacauan, seperti langit berbintang yang tak terbatas, rumput dan pepohonan di sekitarnya, dan bahkan tanah di bawah kakinya, Zuawan dapat merasakan fluktuasi dari batasan kuno. Tentu saja, batasan kuno pada pemandangan ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan yang ada di kuil keos. Namun, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh seniman bela diri biasa. Selain itu, Zuawan samar-samar dapat merasakan bahwa kuil kekacauan dan batasan kuno di pemandangan sekitarnya saling terhubung seolah-olah mereka adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika dia menyentuh salah satunya, itu akan mempengaruhi semuanya. Hal ini membuat Zuawan sangat ketakutan. Salah satu batasan kuno di sini sudah cukup membuat Zuawan pusing. Jika mereka terhubung dan saling berhubungan, akan sulit bagi Zuawan untuk menerobosnya bahkan jika dia memutar otak. Apakah ini lokasi kuil kekacauan? Ini. Zuawan menatap langit di atas kuil kekacauan. Dia menemukan bahwa ada banyak bintang berkelap-kelip, seperti peta langit berbintang dari kehidupan sebelumnya. Terlebih lagi, Melihat langit berbintang di atas kuil kekacauan, sepertinya dia sangat dekat dengan langit berbintang. Terlebih lagi, ketika Zuo Wen menggunakan pembatasan kutukan melahap untuk dengan hati-hati mengukur sekelilingnya sekali lagi, dia terkejut saat mengetahui bahwa tempat ini sebenarnya adalah dunia kecil yang terbentuk langsung dari batasan, dan di luar batasan tersebut sebenarnya ada langit berbintang yang tak terbatas. Zuo Wen diam-diam melemparkan pembatasan kutukan melahap dalam upaya menghitung lokasi pasti kuil kekacauan. Setelah itu, dia menemukan bahwa kuil keos terletak di bagian bawah wilayah yang dia kenal, di dataran tengah. Dataran tengah sangat jauh dari sini. Itu jauh lebih jauh dari Empyrean. Jika Zuawan tidak menggunakan pembatasan kutukan melahap untuk memata-matainya, dia tidak akan mengira bahwa kuil keos sama sekali tidak berada di dataran tengah. Itu ada di langit berbintang di atas Central Plains. Di bawah adalah dataran tengah. Lalu di langit berbintang tak terbatas di atas kuil kekacauan, apakah ada benua seperti benua armor surgawi? Atau mungkin benua armor surgawi sama seperti bumi, sebuah planet kecil di langit berbintang yang tak berbatas. Zuawan tiba-tiba mendapat ide yang berani: jika benua armor surgawi benar-benar sebuah planet seperti bumi, maka mungkin dia benar-benar dapat menemukan cara untuk menemukan rahasia mengapa dia terlahir kembali di benua armor surgawi yang asing. Mungkin dia bisa mengikuti langit berbintang kembali ke bumi. Tentu saja, gagasan ini hanya muncul sesaat di benak Zuawan. Dia tahu itu hanya tebakannya saja. Adapun hasil sebenarnya, Zuawan sendiri tidak mengetahuinya. Xiao Hei, apakah kamu pernah ke langit berbintang? Bagian langit berbintang ini sangat mirip dengan kampung halamanku." Zuo Wen tiba-tiba berkata pada dirinya sendiri dengan sedikit emosi. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hanyalah seorang mahasiswa yang tidak penting. Dia rendah hati dan biasa saja. Dengan visi masa depan, dia belajar dengan giat dan berharap menjadi yang terbaik di masa depan. Sekarang, ketika dia mengingat kembali kejadian kehidupan sebelumnya, dia menemukan bahwa dia memiliki kebahagiaan dan kepuasan yang paling berharga saat itu. Namun, dia tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan dan kepuasan biasa seperti itu. Sekarang sudah lama dilenyapkan oleh hukum rimba. Beberapa dekade telah berlalu, saya khawatir segalanya telah berubah. Mulut suawan penuh kepahitan saat dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Namun, Xiao He terdiam beberapa saat sebelum menjawab, "Langit berbintang sangat luas. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa melewatinya sama sekali." Bahkan para penggarap tahap transformasi ilahi yang maha kuasa hanya bisa terbang puluhan juta kilometer dalam langit berbintang sebelum mereka tidak bisa lagi bertahan dan kembali ke benua armor surgawi. 1752 Bahkan kultivator formasi jiwa pun tidak bisa terbang selama itu. Zuawan tampak serius. Dia tidak berpikir bahwa bahkan para penggarap formasi jiwa yang legendaris pun tidak dapat lepas dari belenggu galaksi. Tampaknya galaksi tidak sesederhana yang ia kira. Tidak, lingkungan langit berbintang sangat berbeda dengan lingkungan di benua armor surgawi. Dewa sejati tidak dapat bertahan hidup di langit berbintang selama lebih dari dua jam. Hanya para penggarap transformasi ilahi yang benar-benar dapat bertahan hidup di langit berbintang. Meski begitu, alam ilahi penggarap transformasi itu cepat, tetapi dibandingkan dengan luasnya langit berbintang, mereka tidak berarti apa-apa. Alasan mengapa kuil kekacauan dapat berdiri di galaksi adalah karena banyaknya batasan kuno di sekitarnya. Xiao Hei menghela nafas. Mata Zuawan berbinar. Sejak Xiao Hei berkata demikian, dia tahu bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak bisa berharap untuk pergi ke galaksi. Mungkin di masa depan, ketika kultivasi saya mencukupi, saya mungkin benar-benar bisa menjelajah langit berbintang yang tak terbatas. Apa yang ada di sisi lain langit berbintang? Zuo Wen menatap jauh ke langit berbintang sambil berpikir sendiri. Sepertinya kita bukan yang pertama tiba. Semuanya, ikut aku. Yang Yi tertawa. Kemudian, dia mengendarai Green Kilin dan memimpin yang lain keluar dari formasi. Di tengah sembilan formasi, ada sebidang tanah yang sangat luas. Fragmen ini lebarnya puluhan ribu mil dan jaraknya cukup jauh dari kuil keos. Ketika Zuawan melihat sebidang tanah ini, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Bukankah sebidang tanah ini bisa dilihat di mana-mana di jurang alis patah? Tampaknya pria parubaya itu telah memindahkannya ke sini dari Broken Eyebrow abis. Saat ini, sudah ada dua kelompok yang berdiri di sebidang tanah terpencil. Di depan masing-masing kelompok berdiri utusan kekacauan. Selain itu, Zuo Wen memperhatikan bahwa aura seratus pembudidaya di kedua kelompok ini sangat kuat. Faktanya, mereka bahkan lebih kuat dari seratus petani di pihak Zuowen. Penemuan ini menyebabkan pupil mata Zuowen mengecil. Yang menarik perhatian Zuowen khususnya adalah dua orang di depan kedua kelompok. Salah satunya adalah seorang pria parubaya. Pria parubaya itu dikelilingi debu kuning. Debu ini sangat aneh, itu seperti debu kuning yang menempel di sekitar Zuowen. Ketika Zuowen melihat dengan cermat, dia dapat melihat bahwa debu terus-menerus menempel di sekitarnya. Kadang-kadang, gambar perisai kuning muncul. Orang lainnya adalah seorang pemuda yang cukup tampan. Matanya dipenuhi arogansi. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Seolah-olah dia tidak menaruh perhatian pada siapapun. Sinar cahaya dingin muncul di sekelilingnya. Setelah diperiksa lebih dekat, semua cahaya dingin ini adalah gambaran ilusi yang dibentuk oleh berbagai senjata. Alasan mengapa Zuawan memperhatikan kedua orang ini secara alami karena aura mereka adalah yang paling menakutkan di kedua tim. Jika Zuawan menebak dengan benar, budidaya kedua orang ini setidaknya berada di atas tahap akhir bumi abadi, mirip dengan Feng Rui. Bagaimanapun, Zuawan memiliki jimat suci samar-samar. Dia bisa merasakan bahwa kedua orang ini memiliki aura jimat suci. Tanpa diragukan lagi, kedua orang ini harus menjadi tuan dari klan jimat suci lainnya. Suehui, siapakah dua orang ini? Zuawan tahu bahwa kedua orang ini mungkin berasal dari sembilan klan jimat suci, namun dia tidak terlalu akrab dengan sembilan klan jimat suci saat ini. Dia secara alami ingin bertanya pada Suehui. Setelah menyaksikan kekuatan Zuawan yang kuat, Suehui tentu saja tidak berani lalai. Dia menunjuk pria paruh baya itu dan berkata, "Orang ini adalah Dong Qixin, penguasa klan Perisai berat. Kekuatannya berada di tahap akhir keabadian bumi. Orang lainnya adalah He Yu, penguasa klan Wang Ren. Kekuatannya mirip dengan Dong Qixin. Saat pandangan Zuawan tertuju pada He Yu dan Dong Qixin, keduanya sepertinya merasakannya. Tatapan mereka tertuju ke arah Zuawan." Setengah abadi. Setelah Dong Kixin memandang Zuawan dengan acuh tak acuh, dia menarik pandangannya karena kurang tertarik. Di sisi lain, He Yu mengjilat bibirnya, matanya berkedip, dan sejumlah besar divine sense keluar dari dalam pupilnya. Itu berubah menjadi jarum tipis, dan tiba-tiba menyapu ke arah Zuawan. Tindakan He Yu sangat halus, kecuali keberadaan beberapa dewa bumi, kebanyakan orang tidak merasakannya. Dong Kixin menatap He Yu dengan acuh tak acuh, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Kemudian, dia memandang Zuawan dengan sedikit rasa kasihan. Dia sangat jelas tentang karakter Heyu. Karakter orang ini sangat aneh. Dia akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun, menciptakan masalah yang tidak ada gunanya, dan memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput. Bahkan jika lawannya lebih lemah darinya, jika dia tidak menyukainya, dia akan tetap menyerang tanpa ragu-ragu. Budidaya Zuawan hanya berada di alam setengah abadi. Jarum tipis Divine Sense yang dipadatkan oleh He Yu kali ini sangat ganas. Meskipun itu tidak akan membunuh setengah abadi ini, tidak dapat dihindari bahwa dia akan terluka parah. Ketika jarum tipis Divine Sense Heyu diam-diam menyapu di depan Zuawan. Zuawan mendengus dingin. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya, dan serangkaian segel keluar dari tangannya. Setiap rune memiliki kekuatan penyegelan yang sangat kuat, bahkan sesuatu yang ilusi seperti Divine Sense dapat disegel sepenuhnya. Bang! Namun, jarum tipis kesadaran ilahi yang dipadatkan Heyu sangat kuat. Itu benar-benar menghancurkan segel kutukan dalam sekejap, namun Zua Wen tidak takut. Dia mengganti segel tangannya dan segera permukaan lengan kanannya dipenuhi segel kutukan. Setelah itu, Zuawan menggunakan energi abadinya untuk berkomunikasi dengan segel di lengan kanannya. Lalu tangan kanannya dijepit dan langsung menangkap jarum tipis Divine Sense yang melintas. Setelah itu, dia tiba-tiba menariknya, dan jarum tipis Divine Sense langsung patah. Tabrakan kali ini hanya terjadi dalam sekejap, dan banyak orang yang hadir tidak menyadarinya. Hanya Yang Yi, Sue Hui, dan orang-orang aneh di alam abadi duniawi lainnya yang benar-benar dapat menyadarinya. Terutama ketika mereka melihat Suawan dengan mudah mematahkan jarum tipis Divine Sense, heyu orang-orang aneh di alam abadi bumi terkejut, dan tatapan mereka ke arah Suawan telah berubah. Dia benar-benar menangkapnya, anak ini tidak sederhana, dong. Iksin tertegun, lalu dia menatap tajam ke arah Suawan sambil berbicara dengan suara rendah. Di sisi lain, heyu menatap Suawen dengan heran, tapi dia mencibir dengan suara rendah. Di pupilnya, beberapa jarum tipis Divine Sense muncul lagi. Kali ini, jarum tipis Divine Sense jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun, ketika Heyu menembakkan beberapa jarum tipis Divine Sense, mata Yang Yi menjadi sedikit dingin. Dia mendengus dingin, dan energi gelombang suara yang tak terlihat menyebar seperti riak. Saat jarum tipis Divine Sense bersentuhan dengan gelombang suara yang tidak terlihat, jarum tersebut langsung roboh, dan gelombang suara yang tidak terlihat tersebut terus meledak ke arah Heyu seperti pesawat ulang alik. Murid Heyu sedikit menyusut. Saat gelombang suara mendekat, dia menekuk tangan kanannya dan mengarahkan jarinya. Hantu senjata yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mengikuti jarinya dan mengeluarkan cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya. Bang bang bang. Suara ledakan yang tak terhitung jumlahnya datang dari udara sekitarnya, dan kemudian Heyu mundur beberapa langkah, nyaris tidak memusnahkan gelombang suara yang tak terlihat. Dia menatap Yang Yi dengan dingin dan berkata, utusan kekacauan seharusnya tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam masalah pribadi seperti itu, bukan? Apa maksudnya, Yang Mulia? Yang Yi berkata dengan dingin, semua perkelahian pribadi dilarang di area kuil keos. Saya ingin bertanya, apa maksud Anda dengan itu? Wajah Heiyu sedikit membeku dan dia menatap Yang Yi dalam-dalam. Dengan penglihatannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Yang Yi dengan jelas melindungi Suawen? Bagaimanapun, itu hanyalah ujian rasa Ilahi, bukan pertarungan pribadi. Secara umum, Messenger of Chaos tidak akan melakukan intervensi jika tidak terlalu banyak. Namun, Yang Yi tidak hanya melakukan intervensi, tetapi juga menentangnya secara terbuka, yang agak menggugah pikiran. Kalau begitu, aku yang salah dulu. Heyu menatap dingin ke arah Zuawan dan mengakui kesalahannya dengan terus terang. Namun, Zuawan dapat melihat bahwa mata Heyu sangat tidak bersahabat. Dia takut Heyu tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Namun, Zuawan tidak takut. Meskipun Heyu memiliki salah satu dari sembilan Saint Talisman, King Blade Saint Talisman, dia bisa merasakan bahwa asal usul Saint Talisman tidak kuat. Saint Talisman mungkin tidak ada padanya, sama seperti Ice Flame Saint Talisman di Zuawan. Itu hanya jejak asal usulnya. Kekuatan Heyu seharusnya setara dengan Feng Ruji. Mungkin karena jimat suci, Heyu lebih kuat dari Feng Ruji, tapi tidak banyak. Setelah gangguan ini, monster tua alam abadi duniawi di kelompok Dong Kixin dan Heyu secara alami memperhatikan Zuo Wen. Bagaimanapun juga, anak ini jelas bukan seorang setengah abadi biasa karena dia mampu menahan pemeriksaan rasa ilahi dari ahli alam abadi duniawi tingkat lanjut. Setelah tim Yang Yi mendarat, Dong Kixin mengamati tim tersebut dan berkata dengan terkejut, di mana Feng Ruji dari keluarga angin dan guntur. Mengapa orang tua ini tidak ada di sini? Begitu dia mengatakan ini, tim yang dipimpin oleh Yang Yi terdiam. Kemudian, mata mereka tertuju pada Zuawan. Mungkin merasakan tingkah aneh orang banyak, Dong Kixin juga memandang Zuawan dan bergumam di dalam hatinya, mungkinkah Feng Ruji ada urusan dan tidak bisa datang? Yang Yi terkekeh dan berkata, Feng Ruji yang Anda sebutkan meninggal di babak penyisihan. Mati, bagaimana mungkin? Dia adalah seorang ahli abadi duniawi. Siapa yang bisa membunuh keberadaan seperti itu? Selain itu, Dewa Duniawi tidak perlu melalui babak penyisihan. Mereka seharusnya bisa berpartisipasi dalam pertempuran ilahi secara langsung, kata He Yu Dingin. Yang Yi tersenyum dan berkata, karena Zuawan muncul di babak penyisihan pertempuran ilahi di area di mana rumah angin dan guntur berada. Dong Kixin dan He Yu sama-sama menyipitkan mata. Tak hanya mereka berdua, banyak orang di tim di belakang mereka pun ikut heboh. Zuawan, mungkinkah Zuawan yang menyebabkan keluarga Icefire dan keluarga Angin dan Guntur saling bertarung? Bukankah Zuawan dipaksa masuk ke dalam jurang tengkorak patah oleh Lei Qingtian dan Jiang Zhuomei? Dia masih hidup. Diskusi pun terjadi. Zuawan melihat pemandangan itu dengan heran. Tampaknya kejadian dirinya di keluarga angin dan guntur diketahui semua orang. Para prajurit dari daerah di mana keluarga Wang Ren dan keluarga perisai berat berada juga mengetahui hal itu. Faktanya, Zuawan tidak tahu bahwa alasan mengapa dia begitu terkenal adalah karena dia telah menyebabkan perang antara leluhur tingkat Dewa Surgawi. Jika leluhur keluarga angin dan guntur dan keluarga Icevire tidak memperjuangkannya, ketenaran Zuawan tidak akan tersebar luas. Sayangnya, dia telah menyebabkan perang antara kedua leluhur, yang merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah wilayah tengah. 1753 Maksudmu Feng Ruji binasa karena Zuawan. Hei Yu tertawa mengejek. Dong Kixin juga menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir bahwa Zuawan memiliki kemampuan untuk membunuh ahli alam abadi duniawi tingkat lanjut karena itu benar-benar tidak realistis. Karena menurut rumor yang beredar, Zuawan hanya berada di alam yang Sky Sein pada saat itu. Apa yang bisa dilakukan oleh budidaya rendahan seperti itu? Jika bukan karena Zuawan memiliki intisari dari Ichefire Saint Talisman dan Tempes Saint Talisman, dan menyebabkan perang antara klan Ichefire dan klan Tempes, maka mustahil bagi Zuawan untuk memiliki reputasi setinggi itu di dataran tengah dengan budidayanya. Yang Yi bermaksud untuk terus berbicara, tetapi Zuawan mengirimkan transmisi suara ke Yang Yi dan menghentikannya untuk melanjutkan. Dia sangat jelas menyadari bahwa dia harus menunjukkan kekuatan yang cukup untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, dan dia benar-benar tidak perlu bergantung pada reputasi palsu untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Karena kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Yang Yi tidak mau berbicara lebih jauh. Heyu malah menyeringai, dan tatapannya tanpa terasa melirik ke arah Zuawan dan berkata, berdasarkan apa yang kamu katakan, Zuawan seharusnya ada di sini juga. Seorang rekan legendaris yang mampu menyebabkan perang antara klan Icefire dan klan Tempes dan memiliki kekuatan intisari dari Icevire Saint Talisman dan Tempes Saint Talisman akan terus bersembunyi seperti kura-kura dan tidak menunjukkan dirinya kepada orang lain. Seekor kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya jauh lebih baik daripada penjahat tercela yang menindas yang lemah. Pada saat ini, suara yang jelas dan merdu terdengar, dan itu menyebabkan mata Heiyu menyipit. Dia menatap Zuawan dengan acuh tak acuh dan berkata, "Karena kamu sudah menjawab, maka sepertinya kamu adalah Zuawan itu, kan?" Kultivasi Anda meningkat cukup cepat, tetapi Anda tetap saja seekor semut di mata saya. Apakah aku seekor semut atau bukan, bukanlah sesuatu yang bisa ditentukan dengan kata-kata. Zuawan berbicara dengan acuh tak acuh. Heiyu malah tertawa dan berkata, "Kamu benar. Begitu perang dimulai, aku akan memberitahumu betapa rendahnya seorang setengah abadi sepertimu." Astaga. Saat Heiyu selesai berbicara, formasi susunan timur di sekitar pecahan itu tiba-tiba menyala dengan seberkas cahaya. Kemudian, banyak sosok muncul, padat seperti belalang. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua berwajah kurus. Di samping lelaki tua itu ada seorang lelaki dengan pakaian yang mirip dengan Yang Yi. Orang ini seharusnya menjadi utusan kekacauan yang bertanggung jawab atas portal teleportasi ini. Setelah lelaki tua itu muncul, dia diam-diam mengikuti di belakang utusan primal chaos dengan ekspresi muram. Seratus orang dari wilayah klan Icefire telah terpilih. Setelah Heyu dan Dong Kixin memandang lelaki tua itu dengan acuh tak acuh, mereka hanya bertukar beberapa kata dengan santai, tetapi tidak memiliki niat untuk menyapa lelaki tua itu. Zuawan menatap lelaki tua kurus itu, sementara tatapannya menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia tentu saja tidak asing dengan lelaki tua ini. Dia adalah ahli alam abadi duniawi kedua di klan Icefire selain Jiang Zuomei dan dia adalah tetua agung klan Icefire, Jiang Ze. Mungkin karena dia merasakan tatapan dingin Wen, Jiang Ze dengan santai melirik ke arah Wen. Lalu, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan matanya tiba-tiba memerah. "Itu kamu, Wen. Jiang Ze meraung dengan marah. Dia benar-benar mengabaikan sikapnya dan langsung melesat ke arah kelompok Wen seperti sambaran petir. Bahkan utusan kekacauan di depan kelompoknya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Zuawan berdiri diam di tempat. Dia menatap Jiang Ze yang menjadi sangat marah dan mencibir dalam hatinya. Saat Jiang Ze mendekat, Yang Yi mendengus dingin dan meraih udara dengan tangan kanannya. Seketika, ruang di sekitar Jiang Ze membeku. Ekspresi Jiang Ze sedikit berubah. Dia merasakan tekanan yang sangat mengerikan datang dari sekitarnya, dan kemudian dia terkurung di tempat oleh tekanan yang sangat besar ini. Hmm, siapakah utusan kekacauan ini? Kekuatannya sangat menakutkan. Ketika mereka melihat Jiang Ze dikurung dalam sekejap, He Yu dan Dong Qixin terlihat tersentuh. Sebelumnya, ketika Yang Yi dengan mudah menghancurkan jarum Divine Sense He Yu, mereka tidak merasakan kedalaman kekuatannya. Tapi sekarang, Jiang Ze, yang juga berada di tahap akhir alam abadi duniawi, begitu mudah terkurung sehingga segera membangkitkan perhatian dan ketakutan He Yu dan Dong Qixin. Secara umum, kekuatan utusan kekacauan pada dasarnya berada di sekitar alam abadi bumi, dan puncak alam abadi bumi dianggap sangat kuat. Namun, tidak mungkin bagi puncak alam abadi bumi untuk memenjarakan tahap akhir alam abadi bumi dengan begitu mudah. Tidak ada keraguan bahwa yang Yi pasti berada di alam abadi surgawi, dan ahli seperti itu pasti akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi di kuil kekacauan daripada utusan kekacauan. Semua perkelahian pribadi dilarang di kuil kekacauan. Bukankah utusan kekacauan yang bertanggung jawab mengingatkanmu? Yang Yi berkata dengan dingin, "Pada saat ini, utusan kekacauan yang bertanggung jawab atas kelompok Jiang Se juga bereaksi." Dia buru-buru bergegas ke Yang Yi dan berkata dengan sangat hormat, utusan Yang, ini salahku, mohon maafkan aku. Yang Yi melambaikan lengan bajunya dan melemparkan Jiang Zhe yang dipenjara ke utusan kekacauan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, jaga dia. Jika dia melakukan ini lagi, dia akan didiskualifikasi dari berpartisipasi dalam pertempuran ilahi. Jiang Zhe juga sadar dan matanya kembali rasional. Dia diam-diam menyesali perilaku impulsifnya tadi. Namun, tidak mengherankan jika dia kehilangan ketenangannya. Bagaimanapun, Zuawan adalah penyebab kematian tuan keluarga-keluarga Icevire, Jiang Zuomei, dan leluhur mereka, Jiang Binghan, juga meninggal secara misterius karena Zuawan. Keluarga Icevire tidak tahu siapa yang membunuh Jiang Binghan. Setelah itu, Jiang Ze pergi menemui keluarga Nabi untuk mencari Dewi, Yan Tianwei, dan secara khusus memintanya untuk menghitung penyebab kematian Jiang Binghan. Namun, karena Jiang Binghan adalah seorang dewa surgawi, dia harus membayar mahal untuk mengetahui penyebab kematian Jiang Binghan. Dia bahkan menolaknya karena akan mempengaruhi umurnya. Namun, Dewi, Yan Tianwei, menyimpulkan penyebab kematian Jiang Zuomei untuk keluarga Ichevire. Dia meninggal karena Zuowen. Kematian Jiang Binghan tidak ada hubungannya dengan Zuowen. Sebaliknya, dia pasti telah dibunuh oleh Dewa Surgawi yang lebih kuat. Meski begitu, secara umum sangat sulit bagi Dewa Surgawi untuk membunuh lawan mereka. Satu-satunya pengecualian adalah ketika salah satu dari mereka terluka parah dan basis budidayanya jatuh. Leluhur keluarga Ichevire, Jiang Binghan, terluka parah karena pertempuran dengan Feng Lei Wuji. Meskipun tingkat kultivasinya tidak turun, luka-lukanya sangat serius, sehingga memberi kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya. Kedua pilar keluarga Icevire telah mati secara langsung atau tidak langsung karena Zuawan. Saat Jiang Ze melihat Zuawan, dia secara alami kehilangan akal sehatnya dan ingin membunuh Zuawan. Aku kasar. Jiang Ze menangkupkan tangannya ke arah Zuawan dan kemudian menatap tajam ke arahnya. Kemudian, di bawah kepemimpinan utusan kekacauan, dia kembali ke timnya. Setelah keempat tim mendarat, langit di atas kuil kekacauan di depan pecahan itu tiba-tiba dipenuhi awan merah. Awan yang tak terhitung jumlahnya bergulung dan dengan cepat berkumpul. Awan itu lebarnya ribuan kaki dan dipenuhi cahaya merah. Ketika awan itu mendarat di pecahan itu, perlahan-lahan ia menyusut dan berubah menjadi lelaki tua. Orang tua itu berambut putih dan tampak seperti makhluk abadi. Saat dia muncul, kilat menyambar di bawah kakinya dan binatang-binatang yang membawa keberuntungan terbang. "Saya utusan kuil kekacauan. Kali ini saya di sini untuk menerima tim kedua." Saat lelaki tua itu muncul, aura agung menyebar dan memenuhi sekeliling. Kekuatan inti surgawi yang mengerikan mengalir keluar dari titik aku puntur Tianling di dahinya seperti letusan gunung berapi. Menilai dari kekuatan inti surgawi yang menakutkan, lelaki tua ini juga seorang dewa surgawi, dan dia seharusnya bukan manusia biasa. Salam, utusan, apakah patriar keluargaku sudah berada di kuil keos? Heyu tiba-tiba melangkah maju dan bertanya pada lelaki tua itu dengan tangan terkepal. Orang tua itu memandang Heyu dan tersenyum. He Wuxiang dari keluargamu telah diundang ke kuil kekacauan oleh guru ilahi. Ketika kamu tiba di kediamanmu, kamu dapat menghubungi He Wuxiang. Tentu saja, Dong Fangxin dari keluarga perisai berat juga ada di kuil kekacauan. Terima kasih atas pengingat Anda, utusan. Dong Kixin melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Zuawan tampak berpikir. Dari kata-kata utusan, tidak sulit untuk menebak bahwa He Wuxiang dan Dong Fangxin seharusnya menjadi leluhur keluarga Wang Ren dan keluarga perisai berat. Mereka berada pada level yang sama dengan keluarga angin dan guntur dan Jiang Binghan. Selain itu, karena ini adalah tim kedua, jelas bahwa tim lain dari keluarga Sein Rune telah tiba di kuil chaos terlebih dahulu. Mengapa hanya ada empat tim di tim kedua? Di mana tim keluarga Nabi? Orang tua itu melihat sekeliling dan tiba-tiba bertanya dengan suara yang dalam. Begitu dia mengatakan itu, formasi teleportasi di barat tiba-tiba menyala. Segera setelah itu, sesosok tubuh perlahan keluar, tidak sulit untuk mengetahui dari pakaian orang tersebut bahwa dia adalah utusan kekacauan. Di manakah keluarga Nabi? Orang tua itu menatap orang itu dan bertanya dengan tidak senang. Utusan Primal Chaos bergegas menemui lelaki tua itu dan berkata dengan penuh hormat, Utusan, Dewi Keluarga Nabi mengatakan bahwa mereka telah menyerah dalam Perang Dewa, dan sepuluh prefektur di sekitar mereka juga telah menyerah. Orang tua itu sedikit mengernyit. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, Karena keluarga Nabi sudah menyerah, lupakan saja. Karena itu, lelaki tua itu melihat sekeliling dan tiba-tiba bertanya, Apakah ada orang bernama Suawen di antara kamu? Begitu kata-kata ini diucapkan, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Banyak orang memiliki tatapan aneh di mata mereka. Zuawen juga terkejut. Dia tidak menyangka utusan Kuil Keos akan menyebutkan namanya. "Saya Zuawen. Bolehkah saya tahu apa yang diinginkan utusan itu?" Zuawen melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua itu. Orang tua itu melirik Zuawen dan menunjukkan senyuman ramah yang langka. Dia berkata, "Ikutlah denganku. Ada seorang raja yang ingin bertemu denganmu." Setelah dia selesai berbicara, Tubuh lelaki tua itu bergetar dan berubah menjadi pelangi yang panjang. Dia langsung terbang ke kejauhan. Zuawan merenung sejenak. Dia tidak melihat tatapan terkejut di sekelilingnya. Dia maju selangkah dan mengikuti di belakang lelaki tua itu. Kecepatan orang tua itu tidak cepat. Saat dia terbang ke depan, awan di depannya menghilang. Zuawan dengan tenang mengikuti di belakangnya. Meskipun dia sangat bingung karena seseorang telah memanggilnya, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Dia tahu bahwa orang yang memanggilnya pasti adalah orang penting di kuil kekacauan jika lelaki tua di tingkat surgawi memanggilnya sebagai raja. Meskipun dia bingung, dia tahu bahwa kebenaran akan terungkap ketika dia memasuki Kuil Keos. 1754. Apa yang kamu lihat tadi hanyalah kuil luar dari Kuil Keos. Kali ini, aku akan membawamu ke kuil bagian dalam. Orang tua itu melirik ke arah Zuowen dan melanjutkan, "Apakah kamu tidak penasaran sama sekali tentang siapa yang memanggilmu?" Zuowen tersenyum tipis dan berkata, "Junior pada dasarnya penasaran." Namun, karena senior tidak mengatakan apapun selama ini, tentu saja tidak pantas bagi junior untuk bertanya. Sebenarnya, kita secara alami akan tahu siapa orang itu ketika kita bertemu mereka. Orang tua itu mengukur Zuo Wen dan tersenyum. Dia memuji, tidak buruk. Tidak banyak orang seusiamu yang memiliki mentalitas yang sama denganmu. Aku hanya mengenal satu orang di kuil primal chaos. Wen tertarik dan bertanya, siapa itu? Haha, kamu seharusnya sudah mendengar tentang orang ini. Namanya Yuan Hongwen. Dia dikenal sebagai seorang jenius yang muncul sekali dalam sepuluh ribu tahun. Dia juga dikenal sebagai putra Tuhan. Kata lelaki tua itu dengan riang. Zuo Wen mengungkapkan ekspresi pemahaman yang tiba-tiba. Dia juga pernah mendengar tentang Yuan Hongwen. Seharusnya, Yuan Hongwen mampu mengalahkan ahli alam abadi duniawi ketika dia berada di alam setengah abadi. Sekarang Yuan Hongwen telah maju dengan lancar ke alam abadi duniawi, kekuatannya mungkin bahkan lebih mengerikan. Terlebih lagi, waktu kultivasi Yuan Hongwen sangat singkat. Meskipun tidak berlebihan seperti 30 tahun Zhuawen, itu pasti tidak lebih dari 100 tahun. Bagi seorang Sein yang berumur panjang, 100 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Untuk bisa berkultivasi ke tingkat Earth Immortal dalam waktu sesingkat itu, dia pasti bisa disebut monster. Di wilayah tengah, tidak ada junior dari kekuatan manapun yang bisa berkultivasi ke tingkat Earth Immortal pada usia Yuan Hongwen. Umumnya, mereka yang bisa mencapai level Earth Immortal adalah monster tua yang telah berkultivasi selama lebih dari seribu tahun. Terlebih lagi, Yuan Hongwen bukanlah Earth Immortal biasa. Dia memiliki kekuatan tempur puncak bumi abadi ketika dia baru saja menjadi seorang abadi. Dia adalah target yang diwaspadai oleh banyak monster tua di wilayah tengah. Ketika lelaki tua itu dan Zuawan melewati bagian luar kuil kekacauan, Zuawan melihat banyak istana yang hikmat. Ada banyak istana, tetapi tidak saling berdempetan. Sebaliknya, mereka terpencar. Melihat dari jauh, orang tidak dapat melihat ujungnya. Tempat itu jauh lebih megah daripada istana tuan kota di wilayah tengah. Ki Abadi, saat Zuawan memasuki aula dalam, dia merasakan perubahan kualitatif pada energi di sekitarnya. Energi yang melonjak ini sangat familiar bagi Zuawan. Itu adalah Ki Abadi yang dia serap dari segel lima warna di Sateret 8 Abis. Sepertinya teman kecil Zuawan cukup berpengetahuan. Aula bagian dalam kuil ilahi primal chaos memang dipenuhi dengan Ki Abadi. Di sini, budidaya ahli sage abadi pasti akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Ini adalah asurga bagi para sage abadi, kata lelaki tua itu dengan bangga. Zuawan mengangguk. Tidak heran jika banyak penggarap dari dataran tengah ingin bergabung dengan kuil keos. Ternyata kuil kekacauan begitu kuat. Tidak hanya ada banyak batasan kuno di sekitarnya, tetapi bahkan ki abadi dari zaman kuno pun telah dilestarikan. Tidak mengherankan jika kuil keos dikenal sebagai kekuatan tertua dan terkuat di wilayah tengah. Entah itu dari segi latar belakang atau kekuatan, itu jauh lebih kuat daripada sembilan keluarga jimat suci. Ada total 108 istana di aula dalam kuil kekacauan. Istana-istana ini semuanya ditemukan oleh para guru ilahi sebelumnya dari kedalaman enam negeri berbahaya. Mereka kemudian dipindahkan ke sini dan membentuk aula dalam. Pembatasan di dalam jauh lebih kuat daripada yang ada di luar. Itu adalah istana para yang maha kuasa kuno, kata lelaki tua itu sambil tersenyum tipis. Zuawan mengangguk. Pembatasan di dalam aula dalam memang jauh lebih kuat daripada pembatasan di luar. Ada banyak rute yang tidak dapat dipahami oleh Zuawan. Dia hanya bisa mengikuti orang tua itu dari dekat dan berjalan di jalan yang benar. Dia tahu betul bahwa jika dia mengambil langkah yang salah di aula dalam, dia akan segera memicu batasan kuno yang kuat dan menakutkan. Konsekuensinya akan sangat serius. Selain itu, Zuawan juga menemukan bahwa 108 istana di aula dalam semuanya adalah senjata suci abadi. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah senjata suci abadi bumi, saat dia masuk lebih dalam, dia bahkan melihat istana yang merupakan senjata suci surgawi. Ketika mereka mencapai bagian terdalam, ada sebuah istana yang sangat megah. Di bawah istana, ada seekor binatang besar dengan punggung lurus dan punggung bungkuk membawa istana di punggungnya. Senjata suci abadi yang sejati melihat istana yang megah. Mata Zuawan menyipit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pelan. Aura yang diungkap istana terlalu megah itu membuat Zuawan merasa seolah-olah sedang menghadapi istana naga hitam. Apalagi istana ini tidak seperti istana Zuawan, karena keterbatasan kekuatannya, dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh istana naga hitam. Istana ini sepenuhnya menampakkan aura senjata suci abadi sejati. Auranya sangat kuno dan kehidupan berubah-ubah, justru karena aura-aura itu terlalu menakutkan sehingga binatang raksasa yang membawa aura itu tidak dapat berdiri. Ia hanya bisa tetap dalam posisi setengah jongkok dengan tulang punggung ditekuk, diam-diam membawa aura megah. Terlebih lagi, binatang besar yang ditekan oleh istana memiliki aura yang sangat luas. Jika Zuawan tidak salah, kekuatan binatang besar ini mungkin tidak lebih lemah dari dewa surgawi. Mengaum, saat lelaki tua itu dan Zuawan mendekat, binatang besar itu tiba-tiba membuka matanya. Cahaya haus darah dan menakutkan muncul dari mata binatang besar itu. Kemudian, raungan yang menggemparkan bumi tiba-tiba keluar dari mulut binatang besar itu. Gelombang suara yang mengerikan menyapu, menyebabkan Zuwon tanpa sadar mundur beberapa langkah. Untungnya, lelaki tua itu sudah siap. Dengan lambaian lengan bajunya, dia memblokir gelombang suara yang menakutkan itu. Zuwon tidak membodohi dirinya sendiri. Ada tamu, jangan membuat keributan. Tetua itu dengan dingin mendengus, sebelum mengambil sejumlah besar buah merah dari cincin rohnya. Buah-buahan ini mengeluarkan aroma merah. Zuo Wen menarik napas dengan lembut sebelum ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia berkata, "Buah keinginan abadi Zuo Wen secara alami tahu tentang buah keinginan surgawi. Itu adalah ramuan yang sangat langka di dataran tengah. Meskipun buah keinginan surgawi sangat langka, kualitasnya tidak tinggi dan nilainya tidak tinggi. Faktanya, di mata banyak orang, buah keinginan surgawi adalah istilah yang sangat tidak jelas. Ini karena buah keinginan surgawi mempunyai efek menimbulkan halusinasi dan kegembiraan." Jika seseorang mengonsumsi buah keinginan surgawi, ia akan menjadi sangat bersemangat. Alasan mengapa Celestial Desire Fruit begitu kabur di mata banyak orang adalah karena buah ini merupakan bahan utama dalam pembuatan banyak obat perangsang nafsu berahi. Oleh karena itu, ketika buah keinginan surgawi disebutkan, inilah hal pertama yang terlintas di benak Suawan. Namun, dia tidak menyangka bahwa binatang besar ini benar-benar ingin memakan sesuatu seperti buah keinginan surgawi. Hal ini membuat Suawan mengungkapkan ekspresi aneh, "Mengaum." Binatang besar itu mengaum dengan keras dan segera membuka mulutnya yang berdarah. Itu secara langsung menelan sejumlah besar buah keinginan surgawi. Setelah mengunyah beberapa kali, ia mengeluarkan suara gemuruh puas. Kemudian, binatang besar itu menurunkan tubuhnya dan tidak lagi menghalangi lelaki tua itu dan Zuawan. Ini, Zuawan bertanya dengan heran. Binatang ini adalah tunggangan guru ilahi. Namanya adalah Tao tai dan memiliki garis keturunan dari binatang buas kuno Tao tai. Orang ini sangat rakus dan hampir memakan segalanya. Namun, satu-satunya hal yang benar-benar dapat memuaskannya adalah buah hasrat surgawi. Jika Anda ingin memasuki istana Ilahi Pusat, Anda harus memberinya buah hasrat surgawi. Orang tua itu tersenyum pahit. Teman kecil Zuawen, tuan itu hanya memanggilmu. Oleh karena itu, aku hanya bisa mengantarmu ke sini, orang tua itu berkata dengan lugas. Zuawen melirik ke arah istana di belakang binatang besar itu dan segera menoleh ke lelaki tua itu. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih telah memimpin, tetua." Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata, teman kecil Wen terlalu sopan. Karena kamu dipanggil ke Istana Pusat Ilahi, jelas bahwa Tuan menghargai kamu. Orang tua ini dapat melihat bahwa kamu bukan orang biasa. Di di masa depan, aku khawatir kami harus bergantung padamu di Istana Pusat Ilahi. Setelah itu, lelaki tua itu menangkupkan tinjunya dan pergi. Zuo Wen melirik binatang besar di depan aula besar. Segera, dia dengan hati-hati bergegas menuju pintu aula besar. Saat ini, pintu aula besar perlahan terbuka. Dua pelayan wanita anggun yang mengenakan kerudung tipis keluar dari dalam. "Apakah Anda Tuan Suawen?" Kedua pelayan itu membungkuk dan bertanya. "Ya," kata Suawen. "Guru Ilahi ada di dalam istana. Silakan ikuti kami." Setelah mereka selesai berbicara, kedua pelayan itu perlahan memimpin. Selain itu, tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tetapi ketika kedua pelayan itu memimpin jalan, mereka secara sengaja atau tidak sengaja memperlihatkan kaki giok putih bersih mereka di bawah rok muslim mereka. Apalagi postur berjalan mereka juga penuh pesona dan pesona. Zuawan memandang mereka dengan acuh tak acuh dan tidak memandang mereka lama-lama. Dia hanya mengikuti mereka dalam diam. Kedua pelayan itu juga memperhatikan ekspresi Zuawan dari sudut mata mereka dan wajah mereka menjadi muram. Meskipun para pelayan memiliki tingkat pengolahan yang baik dan dapat dianggap sebagai ahli yang kuat di wilayah tengah, setelah memasuki Istana Ilahi Chaotik, mereka sangatlah biasa-biasa saja dan hanya bisa menjadi pelayan. Mereka tahu betul bahwa jika mereka ingin mengubah nasib, mustahil melakukannya sendiri. Mereka harus menaiki tangga sosial. Tindakan mereka yang samar-samar terlihat tadi sebenarnya adalah semacam isyarat. Selama Zuo Wen sedikit mengirimkan pesan, kedua pelayan ini sepenuhnya bersedia menjadi kuali dan bawahan Zuo Wen setelah masalah tersebut. Sayangnya, Zuo Wen tidak memiliki pemikiran seperti itu. Sebaliknya, dia merenungkan tentang guru surgawi yang disebutkan oleh kedua pelayan itu. Tidak diragukan lagi, Guru Ilahi adalah pria Parubaya yang pernah berinteraksi dengannya di jurang tengkorak yang hancur karena guru suci surgawi yang lama telah memanggil pria Parubaya itu sebagai Guru Ilahi utusan itu tidak mengatakan bahwa guru Ilahi ingin bertemu dengan saya. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa ada orang hebat yang ingin bertemu dengan saya. Mungkinkah orang hebat yang disebutkan oleh utusan itu adalah guru Ilahi? Zuawan berpikir. Tak lama kemudian, kedua pelayan itu membawa Zuawan ke aula yang sangat besar. Setelah itu, kedua pelayan itu membungkuk dan meninggalkan aula. Sebelum mereka pergi, keduanya bahkan memberikan beberapa petunjuk lagi. Sayangnya, Zuawan tidak memperhatikan mereka. Zuawan menatap ke aula, pandangannya dengan cepat tertuju pada sosok di tengah aula. Sosok itu sangat luas dan bermartabat. Hanya dengan berdiri di sana, dia mengeluarkan tekanan yang tak terlihat. Napas Zuawan bertambah cepat, dan detak jantungnya bertambah cepat. Sosok itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajah yang sangat tegas. Dia melirik Zuowen dan berkata sambil tersenyum, "Teman muda, kita bertemu lagi. Salam kepada guru ilahi. Bolehkah saya bertanya mengapa guru ilahi memanggil saya?" Zuawan mengatupkan kedua tangannya dan bertanya dengan sopan. Pria parubaya di hadapannya adalah pria parubaya yang ditemui Suawen di Sate School abis. Dia juga adalah master ilahi dari Istana Ilahi Chaotik. 1755 Orang lain, siapa ini? Zuawan terkejut. Selain Dewa Tuan dan Penatua Gu, dia tidak mengenal siapapun di Kuil Primal Chaos. Terlebih lagi, Penatua Gu tidak memiliki temperamen yang baik. Saat itu, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zuawan. Tidak mungkin dia bertemu dengannya secara pribadi. Dewa Tuan tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia melihat ke sudut kanan Ola. Sesosok perlahan keluar dari sudut. Zuawan menoleh dan pupil matanya menyusut. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan suara yang dalam, Aku tidak mengira itu adalah kamu, senior. Haha, Zuawan, kita bertemu lagi. Apakah kamu terkejut melihatku sekarang? Sosok itu perlahan keluar dari bayang-bayang. Segera setelah itu, sosok kokoh terungkap. Orang itu tampak berusia tiga puluhan. Dia mengenakan jubah biksu longgar dan rambutnya sehalus cermin. Saat ini, ada senyuman tipis di wajahnya. Orang itu tidak lain adalah fighting Buddha Dimensain, CJ, yang telah diselamatkan Zuowen dari paus asap. Sebelumnya, CJ ingin menyelidiki apa yang terjadi saat itu, jadi dia dipisahkan dari Zuowen. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di Kuil Primal Chaos. Zua Wen tahu bahwa kemunculan CJ di Kuil Ilahi Primal Chaos bukan tanpa alasan. Kemungkinan besar CJ berencana untuk menanyakan kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Bagaimanapun, kuil ilahi primal chaos mampu bertahan hingga sekarang. Kemungkinan besar ia mempunyai catatan bencana 10.000 tahun yang lalu. Kalau kalian berdua ada urusan penting untuk didiskusikan, aku tidak akan mengganggu kalian lebih jauh lagi. Namun, saya harap saudara si tidak melupakan apa yang Anda janjikan kepada saya. Guru ilahi memperhatikan si Ji secara mendalam. Segera setelah itu, dia tertawa panjang dan bersiap meninggalkan Ola. Namun, Zuo Wen tiba-tiba berkata, Senior Divine Master, apa yang kamu janjikan pada junior ini saat itu? Dewa Tuan berhenti. Namun, dia bahkan tidak mengangkat kepalanya dan berkata, Zuawan, jangan khawatir. Aku, Dohua, secara alami akan melakukan apa yang aku katakan. Jika kamu menjadi Dewa Perang nomor satu dalam pertempuran Dewa ini, aku secara pribadi akan melakukannya. Undang Penatuwagu untuk menyelamatkan istrimu. Setelah mengatakan itu, Guru Ilahi melangkah keluar aula, hanya menyisakan Zuawan dan Siji. Siji menatap Guru Ilahi yang telah pergi dengan ketakutan. Lalu, dia menatap Zuawan yang ada di depannya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, "Zuawan, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Meskipun kamu telah memperoleh hak untuk memasuki medan perang kuno, medan perang kuno adalah tempat yang berbahaya. Kamu cukup kuat, tetapi kamu masih jauh dari kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri di medan perang kuno." "Zuo Wen melirik Si Ji dan tersenyum, 'Senior Si Ji, aku tahu kamu mengatakan ini demi kebaikanku sendiri, tapi kali ini aku berpartisipasi dalam perang para dewa karena aku memiliki sesuatu yang harus aku lakukan dan seseorang yang penting.'" Yang harus aku selamatkan, jadi aku tidak punya pilihan selain datang. Kekeras kepalaan Zuawan menyebabkan Siji menatap Zuawan lebih dalam. Dia menghela nafas pelan, "Karena itu, masalahnya, aku tidak akan mengatakan kata-kata nasihat lagi. Jangan sampai kamu mengatakan bahwa aku sedang mengomel. Bagaimana pengembangan seni abadi? Tanyakan transformasi setan Buddha." Zuawan berkata dengan suara yang dalam, "Saya baru saja mencapai transformasi iblis." Tanya Buddha, "Saya seharusnya mencapai tahap awal." Siji mengangkat alisnya dan berkata, "Tunjukkan padaku gerakan." Zuawan tercengang, kemudian dia melihat sekeliling aula dan berkata, "Di sini, Siji tertawa dan berkata, 'Ya, di sini. Jangan khawatir, aula dewa ini adalah artefak orang suci Abadi sejati. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan dapat menyebabkan kerusakan apapun pada bagian dalamnya. Silakan tunjukkan padaku, seni Abadi ini diciptakan oleh Saya, dan kekuatannya luar biasa. Jika Anda dapat memahaminya sepenuhnya, itu akan sangat membantu Anda ketika Anda berpartisipasi dalam medan perang kuno.' Zuawan mengangguk ketika mendengar ini." Kemudian dia menarik napas dalam-dalam, dan diam-diam mengedarkan energi surgawi ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia mengatupkan kedua telapak tangannya. Energi surgawi langsung meninggalkan tubuhnya dan berubah menjadi cahaya Buddha yang cemerlang. "Saya bertanya kepada sang Buddha dan berkata, dunia di dalam sekuntum bunga, seorang Buddha di dalam sehelai daun." Cahaya Buddha yang menakutkan melesat ke langit. Cahaya Buddha secara bertahap menggeliat dan menyatu, membentuk bayangan Buddha kuno yang sangat besar. Begitu bayangan Buddha kuno muncul, ia menjepit jari anggreknya dan menjentikannya. Seketika, bunga-bunga dan daun-daun berguguran yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya melayang ke bawah. Itu adalah pemandangan yang luar biasa dan penuh warna. Siji melihat bayangan Buddha kuno dan menunjukkan ekspresi puas. Benar-benar tidak mudah bagi Zuawan untuk memahami transformasi setan-tanya Buddha sedemikian rupa dalam waktu setengah tahun. Zuawan, lihatlah transformasi iblis tanya Buddha yang sebenarnya yang telah saya lakukan. Siji tertawa dan mengatupkan kedua telapak tangannya juga. Sebuah roda cahaya muncul di belakang kepalanya. Setelah itu. Cahaya Buddha menakutkan yang panjangnya jutaan kaki muncul dari tubuhnya. Lampu-lampu Buddha ini terlalu menakutkan. Saat lampu Buddha ini muncul, seluruh aula mulai bergemuruh dan berguncang. Untungnya, Siji memiliki rasa kesopanan dalam serangannya dan menahan sebagian kekuatannya. Dengan demikian, hal itu tidak menimbulkan reaksi yang lebih intens di aula. Cahaya Buddha yang panjangnya jutaan kaki berkumpul dan akhirnya membentuk bayangan Buddha kuno yang sangat besar, yang hanya bisa dilihat orang. Saat bayangan Buddha kuno muncul, Siji perlahan melangkah keluar dan muncul di hadapan bayangan Buddha kuno. Dia mengangkat kepalanya dan menatap bayangan Buddha kuno dengan tenang. Dia bergumam pelan, saya bertanya kepada sang Buddha dan berkata, dunia di dalam bunga, Buddha di dalam daun, Buddha di dalam daun, Buddha di dalam zen, bodi di dalam bodi. Segera setelah dia mengatakan itu, pohon bodi besar yang dipenuhi bunga-bunga berguguran tumbuh di depan bayangan Buddha kuno. Pohon bodi berdiri di depan Siji begitu saja. Kemudian, Siji duduk bersila di bawah pohon bodi dan bernyanyi dengan suara rendah. Barisan kitab suci yang sepertinya memiliki substansi yang keluar dari mulutnya dan tersapu ke dalam kehampaan, tertinggal di sekitar gambaran ilusi Buddha kuno. Pada saat itu, bayangan Buddha kuno yang dikeluarkan Siji jauh lebih besar daripada bayangan sebelum Zuawan. Kalau memang harus dibandingkan, itu seperti perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak. Selain itu, Zuowen juga menemukan bahwa fantasi Buddha kuno yang dikeluarkan Siji dipenuhi dengan semangat yang tak terlukiskan. Alasan perasaan ini kemungkinan besar terkait dengan kitab suci yang dibacakan Siji sambil duduk bersila di bawah pohon bodi. Dengan penemuan ini, Zuowen fokus dan mulai mendengarkan kitab suci yang dilantunkan Siji. Pada saat yang sama, dia dengan sungguh-sungguh menghafal setiap kata. Mungkin karena dia mengetahui bahwa Zuowen mendengarkan, Siji dengan sengaja memperlambat langkahnya dan mengulangi isi kitab suci. Saat dia terus mendengarkan, mata Zuowen menunjukkan ekspresi pencerahan. Segera setelah itu, dia tiba di hadapan bayangan Buddha kuno dan berkata dengan suara rendah, Saya bertanya kepada Buddha dan berkata, Satu bunga, satu dunia, satu daun, satu tata gata, satu zen, satu Bodi saat dia selesai berbicara, sebatang pohon bodi perlahan tumbuh di depan Buddha kuno. Zuo Wen bergegas ke pohon bodi, duduk bersila, dan mulai perlahan-lahan melafalkan kitab suci yang baru saja dibacakan Si Ji. Saat dia terus membaca, Zuo Wen tiba-tiba menyadari bahwa sosok ilusi Buddha kuno di belakangnya juga menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Apalagi dengan tambahan kitab suci, aura sosok ilusi Buddha kuno juga seperti binatang buas. Itu terus melonjak, menjadi lebih luas dan bergelombang dari sebelumnya. Ketika Zuawan perlahan-lahan terbangun dari bawah pohon bodi, dia menemukan bahwa bayangan Buddha kuno di sekitarnya telah menghilang. Siji diam-diam menatapnya. Melihat Zuawan telah terbangun, Siji tersenyum dan berkata, ini adalah keterampilan ilahi yang sebenarnya dari Buddha bertanya. Sebelumnya, meskipun Anda hanya menggores permukaannya, Anda tidak memahami esensi dari Buddha bertanya. Zuawan menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, Senior Siji, terima kasih atas bimbingan Anda. Ini masalah kecil, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Siji melambaikan tangannya dan berkata, "Astaga." Pada saat itu, cahaya hitam tiba-tiba keluar dari sela-sela alis Suawen dan memperlihatkan sosok Xiao Hei. Xiao Hei menatap Siji dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu sudah mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu di Kuil Chaos?" Mata Siji berkedip dan berkata, "Saya hanya menemukan sebagian saja. Sisanya hanya dapat diperoleh dengan membantu Douhua, Guru Ilahi, membuka medan perang primordial." "Kalau begitu, bisakah kamu memberitahu kami apa yang kamu ketahui?" Xiao Hei bertanya dengan penuh semangat, "Saat itu, meskipun Changji adalah tuannya, Changji tidak mengungkapkan terlalu banyak tentang hal-hal penting tersebut. Hal ini juga menyebabkan Xiao Hei menjadi agak kabur tentang kebenaran bencana saat itu. 'Tahukah kamu bahwa Changji, Ahli Alam Transformasi Ilahi yang berdiri di puncak benua armor surgawi saat itu, sebenarnya bukanlah Ahli Alam Transformasi Ilahi sejati? Dia hanyalah seorang pesilat setengah dewa, seorang pesilat setengah dewa mirip dengan setengah abadi.'" Ranahnya lebih tinggi dari Dewa Sejati tetapi lebih lemah dari Ahli Alam Transformasi Ilahi. Dia setengah langkah lagi dari Ahli Alam Transformasi Ilahi Sejati, kata Si Ji. Xiao Hei menyipitkan matanya dan berkata, Guru sangat kuat, tapi dia hanya seorang pesilat setengah Dewa. Si Ji mengangguk dan berkata, Sumber malapetaka saat itu dikatakan diciptakan oleh Ahli Alam Transformasi Ilahi Sejati yang datang dari langit berbintang. Paus asap dan serangga surgawi keduanya dibawa oleh ahli alam transformasi ilahi. Ini dikatakan bahwa kedua monster menakutkan ini hanyalah hewan ternak yang dipelihara oleh ahli alam transformasi ilahi ini. Setelah dia selesai berbicara, murid Xiao Hei dan Suawan menyusut. Hati Suawan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak tahu banyak tentang serangga surgawi, tapi dia telah memasuki tubuh Paus asap. Dia tahu betapa menakutkannya Paus asap itu. Keberadaan yang begitu kuat hanyalah hewan ternak yang dipelihara oleh ahli alam transformasi ilahi ini. Hal ini membuat Suawan merasa sangat tidak seimbang. Namun, dia juga tahu bahwa para penggarap tahap transformasi ilahi memiliki kekuatan dan teknik yang berada di luar imajinasinya. Hmm, dengan kata lain, orang yang menyebabkan bencana 10.000 tahun yang lalu adalah ahli alam transformasi ilahi sejati. Xiao Hei berkata sambil mengerutkan kening. Seharusnya begitu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ahli alam transformasi ilahi ini menyerbu benua armor surgawi. Kemudian, banyak pejuang di benua itu yang memberontak. Sepuluh ribu tahun yang lalu, beberapa ahli alam transformasi ilahi asli yang dipimpin oleh Master Changji berperang melawan Dewa Pakar Transformasi Realem. Sedangkan untuk hasil akhirnya, saya tidak tahu. Siji berkata sambil tersenyum masam. Lalu mengapa ahli alam transformasi ilahi itu menyerang benua armor surgawi? Dengan kekuatan ahli alam transformasi ilahi, sepertinya tidak ada apapun di benua armor surgawi yang layak untuk kebutuhan keberadaan seperti itu, bukan? Suawan bertanya. 1756. Alis Xiao Hei berkerut. Meski pertanyaan dalam hatinya telah terjawab seluruhnya, sebuah misteri baru pun muncul. Mengapa ahli transformasi ilahi dari langit berbintang menyerbu benua, armor surgawi tanpa alasan? Dan apa hasil pertempuran tahun itu? Ia hanya mengetahui bahwa Changji dan beberapa pejuang negara dewa hilang setelah pertempuran dengan pejuang alam. Huasen itu tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati, dan prajurit realm Huasen itu juga hilang. Jika ada sebab, pasti ada akibat sekarang. Mereka sangat tidak jelas tentang sebab dan akibat bencana 10.000 tahun yang lalu. Mereka hanya tahu siapa pelakunya, tapi rincian spesifiknya masih kabur. Sepertinya kita hanya bisa menunggu Douhua menyerahkan sisa catatannya padamu. Xiao Hei menghela nafas. Si Ji mengangguk dan berkata, Douhua ini sungguh tidak sederhana. Setelah malapetaka, kita telah memasuki era Dao yang sulit. Namun, Douhua ini mampu maju dengan penuh kemenangan di era yang sulit ini dan mencapai alam abadi sejati. Dia bisa dikatakan jenius sejati. Mungkinkah Douhua ini lebih kuat dari seniornya? Zuawan bertanya dengan heran. Si Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika aku berada di puncak, Do Hua Yuan ini tidak akan menjadi tandinganku. Sayangnya, aku sudah terlalu lama terjebak di dalam paus asap. Terlebih lagi, aku juga menderita luka berat ribu tahun yang lalu. Sekarang, kultivasi saya telah menurun drastis. Bahkan jika saya mengandalkan Mata Setan Buddha, saya khawatir peluang saya untuk menang hanya 50-50." Mata Zuawan menyipit. Dia tidak menyangka Siji memiliki penilaian yang tinggi terhadap Dohua. Kita harus tahu bahwa Siji adalah petapa setan Buddha pertarungan. Dia sangat terkenal di zaman kuno dan secara terbuka diakui sebagai ahli oleh dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya. Di era itu, ada beberapa ahli true immortal. Untuk dapat menonjol di antara banyak dewa sejati dan membangun reputasi yang baik untuk dirinya sendiri, tidak perlu menjelaskan seberapa kuat Siji. Baiklah, kamu juga harus kembali. Token diok ini adalah tempat tinggal yang saya minta agar Dohua atur untuk Anda. Tempat tinggalmu agak dekat dengan tempat tinggalku. Sebelum pertempuran para dewa dimulai, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda memahami transformasi setan Buddha. Teknik abadi ini memiliki total tiga tahap. Tahap pertama adalah tanya Buddha, tahap kedua adalah transformasi iblis, dan tahap ketiga adalah transformasi setan Buddha. Ketika Anda benar-benar memahami teknik abadi ini, Anda dapat dianggap telah benar-benar menyelesaikannya. Masa magangmu, dan kekuatanmu juga akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Siji melambaikan lengan bajunya. Segera, Pusaran muncul di hadapannya. Dia menunjuk pusaran itu dan berkata, pusaran ini mengarah langsung ke tempat tinggalmu. Kamu bisa masuk sendiri. Saat pertempuran ilahi benar-benar dimulai, secara alami aku akan memberitahumu. Zuawan mengangguk dan menyimpan tablet giok yang diberikan Siji padanya. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Siji dan memasuki pusaran. Dia merasakan pemandangan di depannya berubah, dan dia menemukan dirinya berada di sebuah alun-alun besar. Ada air mancur besar di tengah alun-alun. Apalagi mata air dari pancuran ini bukanlah mata air biasa. Sebaliknya, itu adalah mata air abadi yang dipenuhi dengan energi abadi. Itu membuat orang merasa seolah-olah melayang di udara. Tiba-tiba, aroma wangi datang dari belakang Zuawan. Zuawan berbalik dan melihat seorang wanita muda cantik mengenakan gaun sutra. "Tuan, apakah Anda Zuawan? Wanita itu sedikit menganggukkan kepalanya. Suaranya enak didengar, apalagi saat dia membungkuk, sengaja atau tidak sengaja dia memperlihatkan kulit seputih salju di dadanya." Zuawan menganggukkan kepalanya. Junior Lin si telah diperintahkan oleh utusan untuk menunggu Tuan di sini. Kediaman Tuan telah diatur dengan baik untuk Anda. Tuan, silakan ikuti saya. Wanita itu menangkupkan kedua tangannya, dan segera memimpin Zhuawen melewati alun-alun, menuju istana besar di depan alun-alun. Namun, saat Zhuawen hendak keluar dari alun-alun, dia dengan santai melihat sekeliling. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia berhenti. Wanita yang memimpin juga merasakan kelainan Zhuawen di belakangnya. Dia berbalik dan menatap Zhuawen dengan bingung. Zuawan sama sekali tidak memperhatikan ekspresi wanita yang memimpin. Sebaliknya, dia menatap pavilion batu giok putih di sudut tenggara alun-alun. Dia melihat seorang wanita menawan duduk di pavilion, namun mata indah wanita ini membawa sedikit kesedihan yang tak bisa dihilangkan. Alasan mengapa Zuawan menatap wanita ini secara alami bukan karena dia sangat cantik, tetapi karena dia mengenalnya. Setelah merenung sejenak, Zuawan maju selangkah dan berjalan menuju pavilion. Melihat Zuowen benar-benar pergi, wanita yang memimpin jalan mengatupkan giginya dan hanya bisa mengikuti perlahan dalam diam. Paviliunnya tidak besar, hanya sekitar 20 hingga 30 meter persegi. Di tengah paviliun ada meja bundar giok putih, dan di keempat sisi meja bundar ada bangku bundar. Zuowen duduk di hadapan wanita itu dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Wanita itu juga melihat Zuowen dan matanya yang indah menyusut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut, "Zuowen. Itu sebenarnya kamu. Nona Yunran, sudah lama tidak bertemu." Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. zuwon berkata sambil tersenyum. Wanita di depannya adalah Yunran, kakak senior dari alam iblis tenang. Dia juga kakak senior Wu Dai. Dia pernah menjadi salah satu dari sembilan jenius teratas di konferensi sembilan meter dan mendapatkan kuncinya. zuwon belum pernah bertemu Yunran selama bertahun-tahun di wilayah tengah. Dia tidak menyangka akan bertemu Yunran di kuil primal chaos hari ini. Selain itu, yang mengejutkan Zuawan adalah budidaya Yunran juga telah mencapai alam setengah abadi. Kecepatan kultivasinya sangat cepat bahkan Zuawan pun sedikit terkejut. Yunran tersenyum tipis. Namun, Zuowen bisa melihat kesedihan yang mendalam di mata indahnya. Penemuan ini menyebabkan mata Zuowen sedikit menyipit. Apakah nona Yunran punya masalah? Juga, di mana saja Anda berlatih di wilayah tengah selama ini? Mata Zuowen berkedip saat dia bertanya. Mata indah Yunran bersinar dan dia berkata sambil tersenyum, saya telah berlatih di Lunar Battlefield. Saya baru keluar baru-baru ini. Kali ini? saya datang ke kuil Primal Chaos bersama Master of Lunar Battlefield. Melihat penampilan Brother Zuo, kamu seharusnya berpartisipasi dalam pertempuran dewa di kuil Primal Chaos, kan? Zuawan mengangguk dan balik bertanya, Nona Yunran, apakah Anda tidak di sini untuk pertempuran dewa? Yunran menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya, aku di sini bukan untuk pertempuran dewa. Berbicara tentang ini, mata indah Yunran berkedip dan menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Dia berkata dengan suara yang dalam, 'Saudara Zuo, bisakah kamu menemani Yunran berjalan-jalan di alun-alun ini?' Anda dan saya tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Kita bisa mengejar ketinggalan. Mata Zua Wen menyipit, 'Tentu saja dia melihat ekspresi aneh di wajah Yunran. Dia mengangguk dan berkata, 'Tentu.' Setelah mengusir wanita yang memimpin jalan, Zua Wen dan Yunran berjalan berdampingan di sepanjang air mancur di tengah alun-alun. Air mancur ini sangat lebar dan berbentuk seperti naga yang panjang dan berkelok-kelok.' Keduanya terdiam saat berjalan menyusuri air mancur. Di ujung air mancur terdapat hutan bunga persik yang subur. Saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup, dan bunga persik bergoyang. Mereka hadir dalam berbagai warna dan sangat indah. Yunran mengulurkan tangannya yang seputih bunga bakung dan dengan lembut memegang bunga yang jatuh. Kesedihan di matanya yang indah semakin dalam, dan dia mendesah pelan. Timur tidak mengalir, barat kembali ke air. Bunga yang jatuh meninggalkan hutan dengan memalukan. Saat bunga persik mekar, mereka sangat indah, dan puluhan ribu orang kagumi mereka. Begitu mereka mati dan jatuh, mereka akan berubah menjadi tumpukan tanah kuning dan tidak lagi seindah sebelumnya. Saudara Zuo, menurut Anda metode apa yang dapat membuat bunga persik ini tetap mekar penuh selamanya dan tidak mati di tengah jalan? Yun Ran bertanya dengan lembut. Alis Zuawan sedikit berkerut. Dia tidak tahu mengapa Yun Ran tiba-tiba mengungkit masalah yang tidak penting seperti itu. Dia hanya merasa Yun Ran bertingkah agak aneh saat ini. Bunga yang gugur adalah hukum dunia. Tidak mungkin bunga tetap mekar sempurna selamanya. Bahkan bagi kita para kultivator, kemalangan dan berkah tidak dapat diprediksi. Siapa yang dapat menjamin bahwa semuanya akan berjalan lancar bagi kita dan kita akan hidup selamanya? Zuwon berkata dengan acuh tak acuh. Yunran tersenyum dan berkata, "Kamu benar. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan hidup selamanya? Seperti halnya bunga yang berguguran, akan selalu ada saatnya layu. Namun, jika kita dapat menunda waktu ini, alangkah indahnya. Sayangnya, waktu adalah yang paling kejam. Ia selalu dengan cermat menerapkan hukum besi yang asli dan tidak akan pernah tertunda." Alis Zuawan sedikit berkerut. Dia merasa kata-kata Yunran memiliki makna yang lebih dalam. Dia menatap Yunran dalam-dalam dan tiba-tiba menemukan bahwa setelah Yunran selesai berbicara, energi Yin yang sangat dingin melintas di sekujur tubuhnya. Energi Yin yang dingin ini sangat aneh dan dia bahkan bisa merasakan jejak Yang Qi di dalam energi Yin yang dingin ini. Yang Qi ini sangat halus, tetapi memang Yang Qi lah yang terungkap ketika Yin Qi ini mencapai puncaknya. Jika bukan karena Ice Flame Saint Rune di tubuh Zuawan, akan sulit baginya untuk merasakan Yin Yang Qi yang tiba-tiba muncul di tubuh Yun Ran. Selain itu, Zuawan menemukan bahwa Yin Yang Ki ini hanya muncul sesaat sebelum dengan cepat tenggelam ke dalam tubuh Yunran. Wajah Yunran tiba-tiba menjadi pucat, dan sedikit ketakutan muncul di matanya yang indah. "Nona Yunran, kamu baik-baik saja," Zua Wen mengerutkan kening. Saat dia melihat ke arah Yunran, dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ini karena dia menemukan aura Yunran sangat tidak stabil, meskipun auranya memang setengah abadi, auranya tidak tetap dan terus berubah pada saat ini. Zuawan memandangnya dan menemukan bahwa auranya hanya berada di panggung malaikat langit. Yunran melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara Zuo, saya baik-baik saja. Astaga, tiba-tiba suara sesuatu yang menerobos udara terdengar. Seorang wanita parubaya dengan ekspresi acuh tak acuh bergegas keluar dari istana di ujung alun-alun. Yunran, tuan telah memanggilmu, mengapa kamu tidak kembali?" Wanita parubaya itu berkata dengan dingin. Yun Ran mengertakkan gigi dan tiba-tiba menepuk bahu Zuawan, berkata, Saudara Zuo, guruku telah memanggilku. Aku akan pergi sekarang. Jika kita punya waktu lain kali, ayo kita bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, Yun Ran maju selangkah dan mengikuti wanita parubaya itu, berubah menjadi pelangi panjang dan meninggalkan tempat ini. Namun, sebelum wanita parubaya itu pergi, dia menatap dingin ke arah Zuawan dan mengirimkan transmisi suara kepadanya, Nak, aku tidak peduli siapa kamu. Yun Ran adalah murid dari Medan Perang Bulan. Sebelum kamu berhubungan dengan dia, pikirkan baik-baik apakah kamu memenuhi syarat atau tidak. Ziwawan berdiri diam di tempat dan mengerutkan kening. Dia merasa pasti ada yang salah dengan Yunran. Sekarang, dia memikirkannya dengan hati-hati. Dia menyadari bahwa kata-kata Yunran yang tidak ada hubungannya dengan dia barusan mungkin merupakan peringatan. Jika Yunran benar-benar ingin mengatakan sesuatu, dia seharusnya mengatakannya kepadaku lebih awal. Mengapa kamu berdiam diri dan berceloteh? Mungkinkah ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan? atau apakah dia takut akan ada konsekuensi yang tidak terduga jika dia mengatakannya? Zuwon berkata dengan suara rendah. 1757. Apa sebenarnya yang ingin dikatakan Nona Yunran? Alis Zuwon sedikit berkerut. Meskipun kata-kata Yunran sepertinya sama sekali tidak ada hubungannya, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu sedikit aneh. Atau lebih tepatnya, sepertinya Yunran mencoba mengungkapkan sesuatu secara samar-samar. Setelah berpikir lama, Zuwon masih tidak dapat memikirkan apapun. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Namun, dia diam-diam mulai memperhatikan pavilion tempat Yun Ran berada. Ketika Yun Ran dan wanita parubaya itu benar-benar menghilang dari pandangan Zuawan, tangan kanan Zuawan dengan lembut menyentuh bahu kirinya. Tindakan Yun Ran yang menepuk bahu kirinya dengan lembut sebelum dia pergi agak aneh. Hmm. Saat tangan kanannya meraih bahu kirinya, dia merasakan telapak tangannya memanas. Kemudian, dia membalik tangannya dan melihat sederet kata muncul di telapak tangannya. Kita akan bertemu di sini tiga hari dari sekarang. Ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Barisan kata itu hanya muncul sesaat sebelum menghilang bersama angin, seperti pasir halus. Mata Zuawan berkedip, tetapi segera setelah itu ketenangannya pulih. Pada saat ini, wanita yang memimpin jalan, Lin Xi, si, juga berjalan mendekat dan dengan hormat membawa Zuawan kembali ke kediamannya. "Tuan, saya tidak menyangka Anda mengenal seseorang dari Lunar Battlefield, namun Anda harus berhati-hati terhadap orang-orang dari Solar Battlefield di sini." Para master dari Lunar Battlefield dan para master dari Solar Battlefield secara alami berselisih dengan satu sama lain, dan sering berselisih satu sama lain. Jika orang-orang dari Solar Battlefield mengetahui bahwa Anda kenal dengan seseorang dari Lunar Battlefield, saya khawatir akan ada masalah. Sebelum pergi, Lin Si mengatakan ini dengan sikap yang agak hormat, dan kemudian mundur dari istana. Zuan tiba-tiba terkejut, dia dengan cepat mengingat energi aneh Yin dan yang di tubuh Yun Ran. Sebagian besar energi Yin adalah energi Yin, sedangkan energi Yin ekstrim mengandung sedikit yang ekstrim. Apalagi kedua jenis energi yin dan yang ini tidak bercampur secara harmonis. Sebaliknya, mereka bentrok satu sama lain, seolah-olah mereka adalah musuh, terus-menerus bentrok di tubuh Yunran. Energi yin dan yang di tubuh Yunran saling berbenturan, itulah sebabnya Master Yin Ekstrim dan Master Yang Ekstrim berselisih satu sama lain. Sebelumnya, Nona Yunran bahkan bertanya padaku bagaimana cara membuat bunga persik mekar selamanya dan tidak mati sebelum waktunya. Dia sebenarnya berbicara tentang dirinya sendiri. Dengan kata lain, situasinya saat ini seperti bunga persik yang akan layu. Dia bisa layu dan mati kapan saja. Semua ini pasti disebabkan oleh Yin Yang Ki di tubuhnya. Yun Ran pasti sengaja mengungkapkan Yin Yang Ki ini kepadaku, mengisyaratkan kepadaku bahwa Yin Yang Ki mengacu pada Master Yin Ekstrim dan Master Yang Ekstrim. Belakangan, Yun Ran juga mengatakan bahwa sayang sekali waktu adalah yang paling tidak berperasaan. Ia selalu menjalankan hukum besi asli dengan cermat dan tidak akan pernah terlambat. Saya khawatir maksudnya adalah. Zuawan menyipitkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia tidak punya banyak waktu lagi. Apa yang terjadi dengan tubuh Yun Ran? Berdasarkan pengingat Yun Ran, masalah ini terkait dengan Master Yin Extreme dan Master Yang Extreme. Namun, terlepas dari apakah itu Master of Extreme Yin atau Master of Extreme Yang, keduanya adalah tokoh besar yang berdiri di puncak Central Plains. Mengapa tokoh seperti itu menyentuh karakter kecil seperti Yun Ran? Apa alasannya? Zuawan mondar-mandir di kamarnya, tidak dapat memahami apa yang terjadi pada Yun Ran tidak peduli seberapa keras dia memutar otak. Sepertinya aku hanya bisa menunggu sampai tengah malam tiga hari kemudian. Begitu Yun Ran tiba, dia seharusnya mendapat penjelasan. Zuawan memutuskan untuk tidak membiarkan imajinasinya menjadi liar. Sebaliknya, dia duduk di kamarnya dan diam-diam menunggu kedatangan tiga hari kemudian. Pertempuran ilahi tidak akan dimulai sedini ini. Si Ji sudah memperingatkannya sebelumnya. Bagaimanapun, medan perang kuno akan dibuka setelah pertempuran ilahi. Semua ini membutuhkan tenaga, sumber daya, dan waktu. Itu tidak akan selesai secepat itu. Waktu berlalu, dan tiga hari berlalu dengan cepat. Saat malam tiba di hari ketiga, Zuawan perlahan membuka matanya di tengah malam. Segera setelah itu, dia melangkah maju dengan kaki kanannya dan meninggalkan kediamannya. Dengan sangat cepat, dia sampai di alun-alun tempat dia berada terakhir kali. Pada saat ini, tidak ada suara yang terdengar di alun-alun. Sesosok cantik berdiri di depan air mancur di tengah alun-alun dengan punggung menghadap Zuawan. Nona Yunran, mata Zuawan berkedip saat dia memanggil dengan lembut. Sosok halus dari sosok cantik itu bergetar, lalu dia perlahan berbalik. Matanya yang indah menatap ke arah Zuo Wen dengan ekspresi yang rumit, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Zuwen tidak nyaman berbicara di sini. Ikutlah denganku." Setelah berbicara, Yunran berjalan menuju kegelapan di depannya. Zuo Wen merenung sejenak sebelum mengikutinya. Di ujung jalan ada gunung buatan yang agak rumit. Yunran memimpin Zuo Wen berkeliling beberapa sudut sebelum akhirnya berhenti di depan gunung buatan yang rendah. Yunran membentuk segel dengan tangannya dan dengan lembut meletakkannya di permukaan gunung buatan. Segera setelah itu, suara yang agak membosankan terdengar. Segera setelah itu, gunung buatan itu terbelah, memperlihatkan sebuah terowongan yang dalam. Mata Zuwon menyipit. Bagaimanapun, ini adalah kuil primal chaos. Bagaimana Yunran mengetahui ruangan rahasia seperti itu? Mungkin merasakan keragu-raguan Zuawan di belakangnya, Yunran menghela nafas pelan dan berkata, Saudara Zuawan, apakah kamu bertanya-tanya mengapa aku mengetahui ruang rahasia di kuil primal chaos? Ruang rahasia ini ditinggalkan oleh Master of Lunar Light. Itu ditinggalkan dengan izin dari guru ilahi, Dohua. Saya telah memasuki tempat ini beberapa kali, jadi saya sangat familiar dengan ruang rahasia ini. Sekarang kamu telah memasuki tempat ini. Bagaimana mungkin penguasa cahaya bulan tidak mengetahuinya? Zuan bertanya dengan suara yang dalam, namun Yunran menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, hari ini adalah tahun Yin, bulan Yin, hari Yin, jam Yin. Ini adalah periode Yin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya." Penguasa cahaya bulan telah lama berkultivasi terpencil waktu yang lalu. Selama kultivasinya yang terpencil, dia tidak akan menyebarkan rasa ilahi untuk menyelidiki lingkungan sekitar. Zuawan merenung sejenak sebelum berkata, "Ayo masuk!" Mereka berdua menuruni tangga dalam diam. Segera mereka mencapai akhir. Di ujung tangga, ada sebuah ruangan batu besar. Ruangan batu itu bertatakan manik-manik bundar berwarna biru es yang memancarkan cahaya dingin. Terlebih lagi, cahaya dinginnya memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang hingga membuat seseorang bergidik. Ini ketika pandangan Zuawan tertuju pada pemandangan di ruangan batu, pupil matanya mengecil. Ruangan batu itu dipenuhi udara dingin sedingin es. Di bawah naungan udara dingin, ada banyak es; di dalam es, ada banyak mayat wanita telanjang. Sebagian besar wanita tersebut masih sangat muda, namun jenazah mereka belum lengkap. Sebaliknya, mereka dimutilasi secara parah. Beberapa di antaranya adalah mayat perempuan tanpa kepala. Beberapa dari mereka kehilangan kedua lengannya. Beberapa hanya memiliki satu lengan dan satu kaki yang tersisa. Bahkan ada pula yang hanya tersisa batang tubuhnya saja. Namun, semua mayat wanita ini memiliki satu kesamaan. Ekspresi mereka sebelum meninggal sangat ketakutan, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak terbayangkan dan menakutkan. Yun Ran, yang berdiri di samping Zuawan, menatap mayat wanita di ruangan batu. Matanya yang indah dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Itu semua adalah eksperimen gagal dari Master Tain. Mungkin aku akan menjadi eksperimen gagal berikutnya. Kata Yun Ran sambil tersenyum pahit. Apa yang sedang terjadi? Zuawan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya saat dia melihat pemandangan di depannya. Pada saat yang sama, dia menjadi semakin takut pada Guru Tain yang belum pernah dia temui sebelumnya. Mata indah Yunran berkedip-kedip saat dia berkata, "Guru Tain telah berkultivasi selama 9000 ribu tahun. Dia adalah seorang jenius dari generasi yang sama dengan Guru Ilahi, Douhua. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, terlebih lagi metode kultivasinya adalah berbeda. Dia telah meninggalkan Yuan Qi dan mengganti kultivasi dengan Yin Qi." Di era jalan sulit di mana Ki Abadi telah memburuk dan hanya Yuan Qi yang ada, dia telah mengambil jalan yang berbeda. Menggunakan Yin Qi untuk menggantikan Ki Abadi tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang sangat bijaksana. Ini juga merupakan alasan utama mengapa dia bisa menjadi otoritas puncak di dataran tengah dan mengendalikan medan perang tain. Namun, metode kultivasinya ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Terlebih lagi, saat dia berkultivasi ke tahap selanjutnya, kerugiannya sangat besar. Ini karena Yin Qi biasa tidak bisa lagi memuaskan Guru Tain. Dia perlu menemukan solusi yang tepat. Yin qi yang lebih kuat. Berbicara tentang ini, Yun Ran menghela nafas pelan, untuk menemukan Yin qi yang begitu kuat dan membantunya berhasil menerobos belenggu tingkat kultivasinya saat ini, dia memulai semua jenis eksperimen. Ruang batu di depanmu sebenarnya adalah salah satu dari guru laboratorium Taiyin. Penelitian utama di sini adalah bahwa guru Taiyin akan memasukkan Yin qi miliknya ke dalam tubuh perawan. Jika mereka dapat menahan korosi Yin qi, tubuh perawan akan menghasilkan Yin Qi ekstrim yang mengandung yang ekstrim. Metode ini dipahami oleh Guru Tain dari metode budidaya Guru Tain. Mayat wanita yang tak terhitung jumlahnya di depanmu sekarang sebenarnya adalah eksperimen gagal yang tidak dapat menahan korosi Yinki. Mata Zuawan menyipit. Dia menatap Yunran dengan tenang dan berkata dengan suara rendah, kalau begitu kamu. Yunran berkata, saya yakin dengan penglihatan Anda, Anda seharusnya sudah melihat kondisi tubuh saya sebelumnya, bukan? Meskipun saya telah menahan korosi Yinki dan bahkan menghasilkan jejak yang ekstrim, saya tahu kondisi saya tubuhku telah mencapai batasnya. Setiap kali yin ekstrim dan yang ekstrim berpotongan, kerusakan yang terjadi pada tubuh saya tidak dapat diukur. Tak lama lagi, saya takut saya akan menjadi salah satu dari mayat wanita ini. Zuawan terdiam sejenak. Dia menatap Yunran dalam-dalam dan mengulurkan tangan kanannya untuk meraih tangan putih lili Yunran. Setelah beberapa saat, ekspresi Zuawan berubah. Keadaan menjadi sangat suram dan jelek. Pada saat ini, kekuatan hidup dalam tubuh Yunran telah lama digantikan oleh yin ekstrim dan yang ekstrim. Saat kedua jenis energi itu terus menjerat tubuhnya, kekuatan hidup Yun Ran dengan cepat ditarik. Energi Yin dan yang ekstrim ini terlalu menakutkan. Dengan kemampuan Zuawan saat ini, mustahil baginya untuk mengusir mereka. Mungkin Si Ji bisa melakukannya, tapi tidak ada jaminan karena kekuatan hidup Yun Ran sekarang seperti bunga layu, sepenuhnya terserap oleh energi Yin dan yang ekstrim. Setelah kekuatan hidup Yun Ran benar-benar lenyap, energi Yin dan yang ekstrim akan berada pada titik terkuatnya. Saat itu, kematian Yun Ran akan tiba. Zuawan menarik napas dalam-dalam dan berkata, Nona Yunran, ada yang bisa saya bantu. 1758 Zuawan menatap Yunran dalam diam dan berkata, Saya kenal seorang senior di tingkat keabadian sejati. Mungkin dia bisa membantu Anda. Yunran tercengang. Dia tersenyum pahit dan berkata, Sudah terlambat. Hidupku tidak banyak lagi. Sekalipun makhluk abadi bersedia membantuku, waktunya tidak cukup. Zuawan, aku hanya punya satu permintaan darimu saat ini. Zuawan menatap Yunran dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, katakan padaku. Jika aku bisa membantumu, aku pasti akan membantumu. Ketika fajar tiba, yin dan yang ekstrim di tubuhku akan benar-benar lahir. Ketika saatnya tiba, singkirkan yin yang ki ini. Jangan biarkan jatuh ke tangan Tuan Taiyin karena akulah satu-satunya ujian. Subjek yang berhasil dipertahankan oleh Master Taiyin hingga saat ini. Sekalipun saya tidak sempurna, saya tidak jauh dari itu. Jika Tuan Taiyin mendapatkan yin yang ki ini, mungkin dia bisa sepenuhnya menembus belenggu aslinya. Saya tidak ingin menjadi pengorbanan Tuan Taiyin. Saya ingin dia menyesal bereksperimen dengan saya. Mata Yun Ran dipenuhi dengan kebencian yang tinggi ketika dia mengatakan ini. Wajahnya bengkok dan dia tampak sangat menakutkan. Zua Wen terdiam saat mendengar ini. Yin yang di dalam Yun Ran adalah sesuatu yang harus diperoleh oleh Master Taiyin. Jika dia menerimanya, dia mungkin akan diburu oleh Master Taiyin. Akibatnya, menyinggung makhluk abadi mungkin bukanlah keputusan yang bijaksana. Yun Ran juga melihat keraguan di wajah Zua Wen. Ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya saat dia berkata, Zuo Wen yang saya kenal bukanlah orang yang pengecut dan pengecut. Energi yin dan yang ini sangat penting bagi penguasa yin ekstrim, tetapi juga akan sangat bermanfaat. Kepadamu. Izinkan saya bertanya sekarang, apakah Anda berani menerima yin yang ki ini? Mata Zuo Wen menyipit, ribuan pikiran terlintas di benaknya. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, karena kamu berani menerimanya, tentu saja aku berani menerimanya. Yun Ran tersenyum. Senyumannya dipenuhi kelegaan dan kelegaan. Dia tahu bahwa umurnya tidak akan lama lagi, tetapi dia tidak bersedia menjadi mahar dari master Yin Ekstrim. Itulah mengapa dia mengambil risiko kali ini dan berencana untuk menyerahkan sepenuhnya energi Yin dan yang kepada Zuawan. Sebelum fajar tiba, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengendalikan Qi Yin dan yang di tubuh saya. Jika saatnya tiba, Anda tidak akan menemui banyak kendala saat mengumpulkannya. Saat Yunran berbicara, dia duduk di tanah dan menutup matanya untuk mengatur pernapasannya, sementara Zuawan diam-diam berdiri di sampingnya. Waktu berangsur-angsur berlalu. Fajar akan segera tiba, dan cahaya putih muncul di langit. Pada saat ini, aura kematian di wajah Yunran menjadi semakin pekat, sementara kekuatan hidupnya menjadi samar-samar terlihat. Namun, Yin Yang Ki di dalam tubuhnya menjadi sangat kuat, sama seperti matahari terbit, dia dipenuhi dengan kekuatan hidup. Zuawan tangkap, Yunran berteriak dengan suara yang merdu. Tangannya yang seperti batu giok berubah menjadi pedang, dan tiba-tiba mengetuk titik di antara alisnya. Dengan tarikan, cahaya putih yang sangat menakutkan muncul di antara alisnya. Cahaya putih ini dipenuhi dengan rasa dingin yang menakutkan. Namun, ada sedikit jejak cahaya kemasan di dalam cahaya putih ini. Aura cahaya kemasan ini benar-benar berbeda dengan cahaya putih. Bagaikan terik matahari yang dipenuhi panas terik, saat Yunran mengekstraksi Yin dan Yang Qi, dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya pucat dan dipenuhi aura kematian. Kemudian, dia perlahan menutup matanya dan kehilangan semua tanda kehidupan. Dengan lambaian lengan bajunya, Zuawan langsung menyimpan Yin dan Yang Qi ke dalam cincin rohnya. Karena Yin dan yang telah ditangani oleh Yunran, Zuawan dapat dengan mudah menyimpannya. Retakan. Suara pecahan kaca terdengar. Retakan muncul di sekujur tubuh Yunran. Kemudian, dia benar-benar hancur berkeping-keping dan menghilang ke udara. Melihat pemandangan ini, tatapan Zuawan sangat rumit. Dia membungkuk ke arah Yunran dari jauh dan berkata dengan suara yang dalam, "Nona Yunran, jika saya cukup kuat di masa depan, saya akan membantu Anda membalas dendam." Dengan itu, Zuwon berbalik dan meninggalkan ruangan batu. Saat ini, di ujung lain alun-alun, ada sebuah istana besar. Ada banyak wanita gagah berani berdiri di luar istana. Tidak hanya ada di luar, tapi banyak juga wanita anggun di dalam istana. Semua petani yang lewat dipenuhi rasa takut. Ini karena mereka tahu betul bahwa istana ini dirancang khusus oleh kuil primal chaos untuk Master Yin Extreme. Eksistensi yang begitu kuat jelas bukan seseorang yang bisa diprovokasi oleh orang biasa. Di bagian terdalam istana, ada sebuah ruangan rahasia. Seorang wanita parubaya diam-diam menjaga pintu ruang rahasia. Zuawan sudah tidak asing lagi dengan wanita paruh baya ini. Dia adalah wanita paruh baya yang datang untuk membawa pergi Yun Ran tiga hari lalu. Ruang rahasia itu gelap gulita. Hanya ada bantal di tengah ruangan. Seorang pria feminin berjubah panjang sedang duduk bersila di atas bantal. Rambut pria itu mencapai pinggangnya. Matanya sedikit terpejam dan dadanya naik turun. Gelombang udara dingin keluar dari hidungnya. Oh tidak, seseorang sebenarnya berani mencuri Yin Yang Kisah. Sungguh berani. Pria itu tiba-tiba membuka matanya. Segera, Aliran udara dingin yang mengerikan keluar dari ruang rahasia. Dengan manusia sebagai pusatnya, arus udara dingin berputar terus-menerus seperti badai. Yin yang kiku tidak mudah dicuri. Huh, dengan itu pria itu mengangkat tangan kanannya. Segera, aliran udara dingin yang tak terhitung jumlahnya di ruang rahasia melonjak keluar dari istana dan berubah menjadi bayangan ular piton bersayap di langit. Di atas istana, ular bersayap itu terbentuk murni oleh arus udara dingin. Pusaran air dingin yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, menyebabkan ular bersayap itu dipenuhi rasa bahaya. Mengaum, ular bersayap itu meraung dan tiba-tiba melesat ke udara, melesat ke arah alun-alun di depan istana. Raungan ular bersayap secara alami menarik perhatian para ahli lain yang tinggal di dekatnya. Di antara mereka, di puncak istana besar penguasa Tain lainnya, seorang pria parubaya dengan gambar matahari di dahinya menyipitkan matanya saat dia menatap ular bersayap di kejauhan. "Ada apa dengan pria Tain itu?" dia benar-benar menggunakan seni surgawi. Ular bersayap dingin, pria parubaya itu bergumam pelan, "Bukan hanya pria parubaya." Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di istana sekitarnya semuanya khawatir. Mereka semua mengangkat kepala dan menatap ular bersayap dingin yang sangat besar itu dengan keterkejutan di mata mereka. Kemanapun ular bersayap dingin lewat, suasananya berubah drastis. Awan melonjak dengan cepat, seolah-olah ada kekuatan besar yang berfluktuasi di dalamnya. Saat ular bersayap itu turun dari langit, alun-alun dan area di mana ular bersayap dingin bersentuhan bahkan menunjukkan runtuhnya ruang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berubah menjadi debu dan berserakan, menyebabkan segala sesuatu di depannya menjadi terdistorsi. Suara gemuruh bergema di langit. Ketika ular bersayap besar itu bergerak maju, ia mendarat di atmosfer. Segera, atmosfer runtuh karena ledakan, dan ruang dalam jarak seratus ribu kaki langsung menjadi debu. Ruang yang hancur bahkan menunjukkan tanda-tanda menyebar keluar. Melihat dari tanah ke langit, seolah-olah sebuah lubang besar telah ditembus di langit. Ular bersayap dingin raksasa perlahan-lahan turun dari lubang, dan pada akhirnya mendarat di alun-alun. Sebelum ular bersayap dingin mendarat, tekanan yang sangat kuat turun. Retakan besar muncul di tanah saat tanah bergemuruh. Ekspresi para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di kuil ilahi caotik berubah drastis saat mereka menatap ular bersayap dingin yang sangat besar itu dengan terkejut. Ketika tekanan agung menyebar, hal itu menyebabkan pikiran mereka bergetar. Perasaan bahwa dunia akan hancur tanpa sadar muncul dari lubuk hati mereka. Terlebih lagi, saat ular bersayap dingin mendekati alun-alun, awan gelap yang menakutkan mulai berkumpul di langit. Di atas alun-alun, di dalam awan gelap ini, ada kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus menyambar di awan. Seolah-olah seekor ular listrik yang menakutkan sedang bergerak cepat di awan. Apa yang sedang terjadi? Siapakah yang berani bergerak di Kuil Chaotic Divine? Bukankah itu terlalu berani? Tekanan ini terlalu menakutkan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh seorang kultivator biasa. Saya khawatir setidaknya itu adalah seorang kultivator dari Alam Abadi Langit atau lebih tinggi. Saat ini, hari sudah subuh. Secara alami, banyak pembudidaya muncul di alun-alun. Namun, ketika ular bersayap dingin menyapu, jantung para kultivator ini berdebar kencang. Wajah mereka pucat dan mereka sama sekali tidak berani mendekati ular bersayap dingin. Zuawan berdiri dengan tenang di atas gunung buatan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ular bersayap dingin yang langsung menuju ke arahnya. Wajahnya sangat suram. Dia bisa merasakan aura dingin pada ular bersayap dingin. Dia tahu bahwa Guru Taiyin sudah mengetahui bahwa Qiyin dan yang telah dicuri. Terlebih lagi, dia langsung menyerang dari jarak jauh, ingin membunuhnya dengan satu pukulan. Teknik surgawi dari seorang dewa sejati bukanlah sesuatu yang bisa kau lawan. Nak, Kenapa kau tidak melarikan diri? Xiao Hei tiba-tiba berteriak dari dalam lautan kesadarannya. Zua Wen mengangguk. Tiba-tiba, sepasang sayap petir terbentang dari punggungnya. Lalu, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya. Seluruh tubuhnya seperti pesawat ulang-alik saat ia langsung meninggalkan tempat itu. Sayangnya, ular bersayap dingin tidak menunjukkan belas kasihan. Ia mengejar Zua Wen tanpa henti. Kecepatannya tidak lambat sama sekali. Saat ular bersayap dingin mengejar Zuawan, semua penggarap alam abadi bumi dan di sekitar alun-alun menyebarkan indera ilahi mereka untuk menyelidiki situasinya. Banyak kultivator juga mengenali identitas Zuawan. Mereka semua memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Zuawan ini benar-benar pengacau. Dia benar-benar memprovokasi Guru Taiyin untuk menanganinya secara pribadi. Dia benar-benar pantas mendapatkannya. Heyu duduk bersila di sebuah istana. Rasa ilahinya terpancar keluar dan segera memahami situasi di luar. Matanya dipenuhi dengan rasa sadenfrude. Demikian pula, Suehui, Penatua Jue, dan orang lain yang mengenal Zuawan juga menggunakan indera ilahi mereka untuk menyelidiki situasi di alun-alun. Mereka semua mengerutkan kening. Mereka juga tidak menyangka bahwa Zuawan, yang baru saja tiba di kuil kekacauan belum lama ini, akan memprovokasi sosok kuat seperti penguasa Taein. "Nak, saya tidak tahu dari mana asalmu. Jika kamu berhenti sekarang, serahkan Yin Yang Ki dan hancurkan kultivasimu sendiri, aku akan mengampuni nyawamu yang tidak berharga. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan sama sekali." Pada saat ini, ular bersayap dingin mengeluarkan suara yang tajam saat berbicara dengan dingin kepada Zuawan. Zuawan tahu bahwa ini adalah suara guru Tain. Dia tidak memperhatikannya. Tangan kanannya membentuk segel dan langsung menggunakan teknik surgawi, Lonepik. 1759 Ular bersayap dingin membuka mulutnya. Seketika, udara dingin yang mengerikan melonjak secara eksplosif, dan langsung membekukan udara di sekitar ratusan ribu meter menjadi dinding es yang sangat keras. Bang! Zuawan tertangkap basah dan langsung bertabrakan dengan dinding es. Lalu, dia dengan eksplosif mundur beberapa langkah dengan ekspresi muram. Astaga, pada saat dia mundur dengan eksplosif, ular bersayap dingin di belakangnya tiba-tiba melaju dan langsung membuka mulutnya yang berdarah dengan tujuan menelan seluruh tubuh Zuawan. Tatapan Zuawan sedikit berubah, lalu dia mengambil langkah dengan kaki kanannya. Space and Explosive Steps menyatu sempurna dengan Lightning Wings, dan kemudian kecepatannya langsung meningkat hingga batasnya saat dia langsung menghilang di tempat dan kebetulan menghindari serangan menerkam dari Cold Winged Serpent di belakangnya. Namun, udara dingin mengerikan yang melingkari tubuh ular bersayap dingin menyebabkan seluruh tubuh Zuawan gemetar tanpa sadar, dan wajahnya menjadi sedikit pucat sementara bibirnya bergetar tanpa akhir. Saya hanya bisa meminta Senior CG untuk datang. Zuawan tidak punya pilihan selain menjentikkan jarinya dan menarik token perintah dari cincin rohnya. Token perintah ini tepatnya adalah token perintah transmisi yang diberikan Siji kepadanya hari itu, dan dia dapat menggunakan token perintah transmisi ini untuk memanggil Siji tiga kali. Gemuruh. Namun, tepat ketika Zuawan hendak memanggil Siji, Zuawan tiba-tiba merasakan suhu yang sangat panas datang dari tubuhnya, dan kemudian sosok yang seluruhnya tertutup cahaya menyala turun dari langit di atasnya. Setelah itu, Zuawan menyadari dengan heran bahwa sosok yang turun dari langit tertawa terbahak-bahak saat telapak tangan kanannya tiba-tiba meraih ular bersayap dingin di tangannya. Hal yang aneh adalah bahwa ular bersayap dingin yang memiliki kekuatan mengerikan sebenarnya tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan di tangan sosok ini, dan ia hanya dapat memutar tubuhnya tanpa henti dan berjuang secara sembarangan. Dan itu sama sekali tidak berguna. Sun, apa yang kamu lakukan? Saya tidak menyinggung perasaan Anda, jadi mengapa Anda menagih di tengah jalan? Ular bersayap dingin mengaum dengan marah. Mata Zuowen menyipit dan baru sekarang dia melihat dengan jelas bahwa sosok di depannya yang diselimuti cahaya menyala-nyala adalah seorang pria Parubaya yang berusia lebih dari 30 tahun dan ada pola matahari di antara alisnya yang menyilaukan. Aura pria Parubaya itu sangat menakutkan, terutama titik akupuntur Tianling di atas kepalanya. Gelombang kekuatan inti surgawi yang mengerikan menyembur keluar. Kekuatan inti surgawi sangat panas dan membentuk bayangan besar matahari di kehampaan di belakangnya. Tuan Matahari Zuawan berpikir dalam hati. Dia tahu bahwa pria parubaya ini seharusnya menjadi komandan medan perang matahari, Raja Matahari. Haha, saya tidak tahan dengan orang-orang seperti Anda, yang bukan laki-laki atau perempuan, menindas seorang junior. Saya berkata, Tain, bisakah kamu menjadi sedikit lebih dewasa? Kamu sudah sangat tua, namun kamu masih berkulit tebal untuk menindas yang muda. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Taiyang tertawa dan berkata, Taiyang, kamu sudah keterlaluan. Apakah kamu benar-benar ingin ikut campur dalam urusanku? Tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Ular bersayap dingin meraung dengan marah, segera tubuhnya terus berputar, dan arus dingin di sekitar ular bersayap tiba-tiba meluas. Menyadari ada yang tidak beres, tayang melemparkan tangan kanannya, siap membuang ular bersayap dingin itu. Sayangnya, sudah terlambat ular bersayap dingin dengan cepat berkembang hingga ekstrim, dan kemudian tiba-tiba meledak. Arus dingin yang tak terhitung jumlahnya membentuk badai mengerikan yang langsung menyapu tayang. Badai yang ditimbulkan oleh arus dingin terlalu mengerikan. Murid Suawan menyusut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Darah di tubuhnya mendidih, dan matanya dipenuhi ketakutan. Ular bersayap dingin itu terlalu menakutkan; dampak ledakan saja sudah cukup untuk membuatnya merasa tidak tahan lagi. Apalagi ledakannya semakin mengerikan. Namun, saat ledakan hendak menyebar, cahaya mengerikan melonjak ke langit, langsung menyelimuti ledakan tersebut, dan kemudian memusnahkannya sepenuhnya. "Bah, Tain ini yang bukan laki-laki atau perempuan, benar-benar jahat. Dia sebenarnya langsung meledakkan ular bersayap dingin." Sebuah suara kasar terdengar. Tayang-tayang melangkah keluar dengan ekspresi muram. Dia tidak memandang Zuawan dari awal sampai akhir. Alasan mengapa dia menyerang secara alami bukan untuk menyelamatkan Zuawan, tetapi karena dia sudah berselisih dengan guru Tain. Kali ini, dia hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk melawan master Tain. Terima kasih telah menyelamatkanku, senior. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Zuawan menangkupkan tinjunya, matanya berkedip, dan dia tidak ingin tinggal lama di sini, namun... Tayang-tayang-tayang mencibir dan berkata, Nak, kamu tetap di sini. Tuan Tayin Banci itu tidak akan membunuhmu tanpa alasan. Katakan padaku, apakah kamu mengambil sesuatu yang penting darinya? Mata Zuawan menyipit, tetapi dia tersenyum dan berkata, Senior, Anda pasti bercanda. Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan untuk mengambil sesuatu milik guru Tayin? Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Saat dia berbicara, Zuawan menginjak kaki kanannya dan mundur dengan eksplosif, berniat meninggalkan tempat ini. Namun, penguasa matahari mencibir. Dia meraih udara dengan tangan kanannya, dan bayangan matahari yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Zuawan. Bayangan matahari ini berputar di sekitar Zuawan, membentuk penjara yang ketat. "Senior, apa maksudnya ini?" Zuawan bertanya dengan ekspresi muram. "Sun Master tertawa dan berkata, 'Anak nakal, kamu bisa berbohong tanpa tersipu. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak tahu alasannya? Aku khawatir hanya Yin dan Yang Ki yang bisa membuat Tai Yin itu begitu marah.'" Benda itu seharusnya ada padamu, kan? Zuan mengerutkan kening, hatinya dipenuhi dengan kekesalan. Dia baru saja menyingkirkan Master of Extreme Yin, dan sekarang dia telah bertemu dengan Master of Extreme Yang. Harus dikatakan bahwa Yin yang Ki yang diperoleh Zuan benar-benar kentang panas. "Sun, kamu bajingan tua, mati!" Pada saat ini, aliran udara dingin yang sangat besar tiba-tiba menyapu kehampaan di depan mereka. Kemanapun ia melewatinya, banyak sekali ruang yang runtuh. Tekanan mengerikan yang tak terlukiskan tiba-tiba menekan, menyebabkan jantung para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berdetak kencang. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan seteguk darah, wajah mereka pucat dan tidak berdarah. Arus dingin sangat cepat, tiba di hadapan Dewa Matahari dalam sekejap. Kemudian, seorang pria feminin berjubah panjang melangkah maju. Dia menunjuk ke kehampaan dengan tangan kanannya, dan arus dingin berubah menjadi pedangki berbentuk bulan sabit besar yang jatuh dari langit. Gemuruh. Bilaki ini sangat menakutkan. Panjangnya ribuan kaki, dan saat jatuh, menyebabkan puluhan ribu mil di sekitarnya berguncang. Tuan Matahari mendengus dingin. Dia tidak takut sama sekali. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan bayangan Matahari yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan mengembun di tangan kanannya. Kemudian, dia menghentakkan kaki kanannya, memutar pinggangnya, dan meninju dengan tangan kanannya. Begitu dia meninju, cahaya kemasan yang tak berujung memancar keluar. Kemudian, pancaran tinju yang menakutkan melonjak ke langit, seperti matahari terbit dengan cepat. Cahaya yang kuat merangsang banyak pembudidaya untuk menyipitkan mata tanpa sadar. Entah itu pancaran tinju yang seperti matahari yang terik atau pedangki yang sepertinya mengembun di ujung jurang, aura mereka terlalu menakutkan. Ketika banyak kultivator melihat pemandangan ini di langit, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka dapat membayangkan bahwa jika pedangki dan pancaran tinju bertabrakan, dampak dari tabrakan tersebut kemungkinan besar akan merobohkan banyak tempat tinggal dan meruntuhkannya hingga rata dengan tanah. Apakah keduanya gila? Ini adalah aula dalam kuil kekacauan beraninya mereka bertarung di sini. Suara mendesing. Pada saat ini, dua sosok terbang keluar dari dua aula besar lainnya di aula dalam. Aura kedua sosok ini sama-sama menakutkan. Mereka hampir tidak lebih lemah dari para penguasa Medan Perang Taiyang dan Medan Perang Taiyin. Salah satu dari dua orang ini adalah seorang kurcaci. Wajahnya merah, dan dia tampak seperti anak kecil. Orang ini adalah penguasa Great Void Battlefield, Taiksu. Orang lainnya adalah seorang pemuda kurus berjubah hitam. Namun, orang ini terlihat dingin dan pendiam. Dia adalah penguasa medan perang terakhir, Taigu. Taigu, mari kita hentikan mereka bersama-sama, kata Master Taixu dengan suara rendah. Taigu mengangguk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil langkah maju dan terbang di depan Guru Taiyang. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan kekosongan itu langsung meledak. Tablet kuno yang besar terbang keluar. Setiap tablet kuno tingginya ribuan kaki. Ada terlalu banyak tablet kuno yang terbang dari kehampaan di belakang Taigu. Mereka memblokir pancaran tinju Guru Taiyang yang menakutkan seperti matahari terbit. Pada saat yang sama, Master of Taiksu melambaikan lengan bajunya. Kekosongan di sekitarnya langsung terdistorsi. Kemudian, kekosongan yang terdistorsi itu seperti lumpur yang dicampur oleh guru Taiksu. Itu benar-benar membentuk binatang hampa besar yang tingginya puluhan ribu kaki. Binatang hampa ini meraung ke langit. Ia membuka mulutnya dan menelan pedang besar ki dari Master Taiyin ke dalam perutnya. Kemudian, terjadi ledakan teredam di perut Void Beast itu. Jelas sekali, pedang ki terus-menerus menghancurkan perut makhluk kosong itu. Ketika serangan Master Taiyang dan Master Taiyin diblokir sepenuhnya oleh Master Taigu dan Master Taiksu, Dohua telah tiba di istana pusat kuil chaos bersama Penatua Gu. Setelah Dohua dan Elder Gu, si Ji juga mengikuti. Siji melihat Suawan terjebak oleh bayangan matahari dari jauh. Ekspresinya tidak terlihat terlalu bagus. Tuan Taiyang, Tuan Taiyin, bukankah kalian berdua terlalu meremehkan kuil kekacauan? Ini adalah istana bagian dalam kuil chaos. Kalian berdua berani bertarung di sini. Apakah menurut anda kalian berdua sudah sangat mengesankan? Douhua berteriak dengan marah begitu dia tiba. Guru Taiyang dan Guru Taiyin saling memandang, tetapi mereka tidak membantahnya. Mereka berdua memang sudah keterlaluan. Selanjutnya, Douhua adalah Master Taigu dari Kuil Chaos. Kemampuannya berada di atas mereka berdua. Keduanya tidak berani membantahnya begitu saja. "Kalian berdua, beritahu aku, apa yang terjadi?" Douhua mendengus dingin saat melihat Guru Taiyang dan Guru Taiyin terdiam. Master Taiyang berkata dengan suara rendah, "Master Taiyin terlalu sombong." Dia menyerang terlebih dahulu di dalam istana. Selain itu, dia menindas yang lemah. Dia menyerang seorang anak kecil yang hanya seorang setengah abadi. Aku tidak tahan, jadi aku turun tangan untuk menghentikannya. Master Tain mendengus dingin dan berkata, "Bocah kecil itu yang tidak tahu tempatnya. Dia sebenarnya mengambil sesuatu yang tidak seharusnya dia miliki. Saya sudah memberinya kesempatan sebelumnya. Sayangnya, dia tidak menghargainya sama sekali." 1760 dia hanya junior, karena dia mengambil sesuatu darimu. Biarkan saja dia mengembalikannya padamu. Kenapa kamu harus membuat keributan besar? Dohua berkata dengan ekspresi tidak senang. Semua perkelahian pribadi dilarang di dalam kuil keos. Ini adalah aturan yang jelas. Selain itu, ini adalah aula dalam kuil keos. Perkelahian pribadi bahkan lebih dilarang. Master of Lunar Light dengan santai memulai pertarungan di sini. Dia benar-benar mengabaikan peraturan ini. Bagaimana mungkin Dohua tidak marah? Penguasa cahaya bulan memandang Zuawan, yang tidak jauh dari sana, dan berkata dengan suara rendah, saya sudah memperingatkannya. Sayangnya, dia tidak mendengarkan. Itu sebabnya saya ingin menjatuhkannya. Siapa yang tahu itu bajingan Tai yang akan menghentikanku. Itu sebabnya sekarang seperti ini. Dou Hua sedikit mengernyit. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya, dan segel di sekitar Zuawan dilepaskan. Dia bertanya, Zuawan, apa yang kamu ambil dari penguasa cahaya bulan? Mengapa Anda tidak menyerahkannya saja dan kami akan membiarkan masalah ini selesai? Mata Tuan Taiyin menyipit, kata-kata Hua jelas dimaksudkan untuk melindungi Zuo Wen, bukan hanya Master Taiyin. Penguasa Taiyin, penguasa Taixu, dan penguasa masa lalu kuno semuanya memandang Zuo Wen dengan heran. Mereka mengetahui kepribadian Master of Lunar Light dengan sangat baik, jika seseorang benar-benar berani menyentuh barangnya, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Kata-kata Hua jelas-jelas berusaha menyelesaikan masalah ini dengan damai. Tuan Tuhan, biarkan saja begitu saja, bocah ini terlalu berani. Setelah mengambil sesuatu dariku, dia masih menganggap itu miliknya. Dia tidak mengatakan apapun. Bukankah dia harus dihukum? Tuan Cahaya Bulan berkata dengan dingin. Huff, hukuman, Anda menyentuh murid saya, dan Anda ingin menghukumnya. Kamu pikir kamu ini siapa, penguasa Cahaya Bulan? Siji bergegas ke sisi Zuawan dan meraih tangan kanannya. Dia merasakan denyut nadinya, dan ketika dia mengetahui bahwa Zuawan baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Kemudian, dia menatap Master of Lunar Light dengan ekspresi muram. Master of Lunar Light mengerutkan kening dan menatap Si Ji. Dia mendengus dingin dan berkata, Siapa kamu? Apakah Anda ingin membuat keputusan untuk bocah ini? Wen, mundurlah. Aku akan mengambil keputusan untukmu. Si Ji berkata pada Zuo Wen. Kemudian, dia dengan tenang menatap Master Cahaya Bulan. Aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Saat aura ini keluar, ekspresi Master Bulan berubah drastis. Dia bukan satu-satunya. Ekspresi dari tiga penguasa medan perang Taiyang, Kuno, dan kekosongan besar di sampingnya juga berubah. Aura Siji terlalu menakutkan. Ini sebenarnya memberi mereka rasa bahaya. Mereka hanya merasakan bahaya dari Dohua sebelumnya. Mengingat Siji telah keluar dari istana pusat bersama Dohua, tidak ada keraguan bahwa kekuatan Siji tidak jauh lebih lemah dari Dohua. Bocah ini sebenarnya memiliki tuan yang sangat kuat. Ekspresi Master of Lunar Master jelek, seolah-olah dia telah berubah menjadi ungu. Penguasa Cahaya Matahari, penguasa Cahaya Kuno, dan penguasa Taeksu memandang Zuawan dalam-dalam. Mereka tidak terlalu memperhatikan Zuawan sebelumnya, tapi sekarang mereka menjadi berhati-hati. Meskipun keempat master medan perang semuanya adalah dewa sejati, mereka hanyalah dewa sejati awal. Namun, aura yang dikeluarkan siji bahkan lebih kuat dari dewa sejati awal. Kemungkinan besar, dia adalah seorang dewa sejati tengah seperti Dohua. Untuk keberadaan seperti itu yang bisa menghadapi empat penguasa medan perang, hasilnya pasti akan sangat menghancurkan. Tidak hanya empat penguasa cahaya bulan, tetapi semua dewa bumi yang tinggal di aula dalam dan menggunakan kesadaran ilahi mereka untuk memeriksa area tersebut juga tidak percaya. Bagaimana anak nakal ini bisa mengenal orang sekuat itu? Ini tidak mungkin. Di dalam aula besar, ekspresi He Yu Suram. Terutama setelah dia mengetahui bahwa Si Ji telah membela Zhu Wen dan meledak dengan aura yang bahkan menyebabkan jantungnya bergetar, jantungnya mulai berdebar kencang. Tidak ada keraguan bahwa Si Ji adalah seorang dewa sejati. Dia lebih menakutkan daripada Patriar Klan Wang Ren. Saya tidak menyangka tuanku memiliki latar belakang yang kuat. Ekspresi Suihui rumit, tapi lebih dari itu, dia bersemangat dan penuh harap. Penatua Jue Sang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Adapun Ji Fei Long dan Sui Tianze, dua dewa duniawi dari Prefektur Angin dan Guntur, mereka memiliki ekspresi berbeda. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Penguasa Cahaya Bulan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku bisa melepaskan ini, tapi anak nakal ini harus mengembalikan apa yang dia ambil dariku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskan ini." Si Ji mengerutkan kening. Dia menoleh ke arah Zuawan dan berkata, Zuawan, apakah kamu benar-benar mengambil sesuatu dari penguasa cahaya bulan? Zuawan tampak tenang. Dia melirik ke arah Master Cahaya Bulan dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Dari sudut pandang Zuowen, Yin Yang kibukan bukan milik Guru Tain. Sebaliknya, itu milik Yunran. Yang diambil Zuowen adalah peninggalan yang diberikan Yunran kepadanya. Itu tidak dicuri dari Master of Tain. Si Ji menatap Zuowen dalam-dalam. Kemudian, dia menoleh ke arah penguasa cahaya bulan dan berkata, "Karena suawan tidak mengambilnya, ayo hentikan masalah ini!" Ekspresi penguasa cahaya bulan membeku. Dia berkata dengan nada takut, "Hentikan masalah ini! Bocah ini mengambil barang terpentingku, Yin Yang Ki. Saya pikir semua orang tahu betapa berharganya itu. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh bocah ini, Yin Yang Ki. Saya tidak berharap Anda berhasil." Para penguasa medan perang matahari, medan perang kekosongan besar, dan medan perang primordial saling memandang dengan kaget. Mereka secara alami tahu tentang Yin Yang Ki. Master of the Great Void telah bereksperimen dengan Yin Yang Ki selama hampir seribu tahun. Namun, Yin Yang Ki tidak mudah untuk diproduksi. Oleh karena itu, Master of Lunar Light telah gagal berkali-kali. Awalnya, mereka mengira Master Taeksu tidak akan berhasil. Mereka tidak menyangka Yun Ran akan berhasil menghasilkan Yin Yang Ki. Jika dia memiliki Yin Yang Ki ini, penguasa Taeksu mungkin dapat menggunakan kekuatan Yin Yang Ki untuk secara langsung menerobos tahap awal Alam Abadi Sejati dan mencapai tahap tengah Alam Abadi Sejati. Dou Hua menyipitkan matanya. Dia menatap tajam ke arah Master Cahaya Bulan. Kemudian, dia melihat ke arah Zuawan, yang tidak jauh darinya. Dia tenggelam dalam pikirannya. Oh, apakah Anda mencoba membuat sesuatu? Kata si Ji dingin. Penguasa Cahaya Bulan mendengus. Tentu saja tidak. Jika bocah ini bersedia membiarkanku melihat apa yang ada di cincin rohnya, maka kebenaran akan terungkap. Jika tidak ada yin yang ki di cincin rohnya, maka aku akan meninggalkan masalah ini dan memperlakukannya sebagai sebuah kesalahpahaman. Namun, jika ada, maka dia harus menyerahkannya dan meminta maaf kepadaku dengan serius. Ya Tuhan, ini terjadi di kuil kekacauanmu. Saya pikir kamu bisa membuat keputusan, kan? Dou Hua sedikit mengernyit. Ia memandang Siji dan berkata, "Saudara Siji, jika penguasa cahaya bulan mengatakan yang sebenarnya, maka bukan tidak mungkin baginya untuk memeriksa cincin Roh suawan Ini juga dapat membuktikan bahwa suawan tidak bersalah, bukan?" Siji mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Dia melirik ke arah Zuo Wen di belakangnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Zuo Wen telah mewarisi salah satu teknik abadiku. Dia bisa dianggap setengah muridku. Bagaimana muridku bisa membiarkan orang lain memeriksa seluruh tubuhnya dengan santai?" Dengan itu, cahaya dingin melintas di mata Do Hua. Ia berkata, "Siji, jangan bertindak terlalu jauh. Penguasa Taiyin telah memberikan cukup banyak kelonggaran. Kamu harus menunjukkan ketulusanmu sekarang. Memeriksa cincin rohani Zuo Wen saja tidak akan berlebihan." Mata Siji dingin. Dia berkata, "Dohua, apa? Apakah kamu ingin melawanku? Alis Douhua berkerut erat saat mendengar ini dan dia merasakan sedikit sakit kepala. Dia secara alami menyadari asal-usul Siji. Dia adalah Buddha pejuang iblis suci yang terkenal dari zaman kuno dan budidaya aslinya adalah eksistensi di puncak alam abadi sejati. Ketika Fighting Buddha Demon Saint pertama kali menemukan Kuil Chaos, Douhua terkejut. Keberadaan Fighting Buddha Demon Saint tidak diketahui 10000 tahun yang lalu. Dalam catatan Kuil Kekacauan, dikatakan bahwa Buddha pejuang iblis suci telah meninggal ribu tahun kemudian, Fighting Buddha Dimension muncul kembali. Mungkin ada banyak ketidakbenaran dalam catatan masa lalu. Selain itu, karena alasan tertentu, tingkat budidaya Fighting Buddha Dimension telah menurun drastis. Kultivasinya mirip dengan Siji di pertengahan alam abadi sejati. Namun, Do Hua tahu bahwa meskipun budidaya Buddha Pertarungan Iblis Suci telah jatuh ke tingkat yang sama dengannya, kekuatannya pasti di luar imajinasi. Jika Siji bertarung dengannya, dia mungkin akan tertekan. Ya Tuhan, mengapa kamu takut pada orang ini? Dengan fondasi Kuil Chaos dan kami berempat Master of the Battlefield, orang ini bukan apa-apa, desak Master of Lunar Light. Diam, Dohua berteriak dengan dingin. Teriakan dingin ini segera membungkam Guru Taiyin. Mata tiga penguasa medan perang Taiyang, Taiksu, dan immemorial bersinar. Mereka bisa melihat banyak petunjuk dari sikap Dohua. Sepertinya Dohua sebenarnya takut dan waspada terhadap Biksu Botak ini. Penemuan ini menyebabkan mereka bertiga menyipitkan mata. Mereka bahkan lebih takut pada siji Dohua tersenyum dan berkata, jika waktunya tiba, kita akan membuka medan perang purbakala bersama-sama. Jangan merusak harmoni sekarang. Mengatakan ini, Dohua terdiam sejenak. Kemudian, dia berkata kepada Master Cahaya Bulan, Cahaya Bulan, bagaimana kalau ini? Aku akan memberimu mutiara beku gelap di kuil kekacauan. Anggap saja sebagai kompensasi atas hilangnya Qi Yin Yang. Mutiara beku gelap. Para penguasa medan perang abadi, kekosongan besar, dan tenaga surya besar, semuanya berseru. Mereka memandang Dohua dengan heran. Mereka tidak mengira Dohua akan bermurah hati dengan mengeluarkan Dark Frost Pearl. Perlu diketahui bahwa Dark Frost Pearl adalah benda dengan yin yang ekstrim dan sangat dingin. Itu diperoleh oleh Divine Master of the Chaos Temple sebelumnya secara kebetulan di bagian terdalam dari Lunar Battlefield. Ini sangat bermanfaat bagi para pejuang yang mengolah yin dan ki dingin. Master of Lunar Light selalu ingin memiliki Dark Frost Pearl di Kuil Chaos. Sayangnya, kuil kekacauan jauh lebih kuat daripada medan perang Tain. tidak setuju sebelumnya, jadi sulit baginya untuk mendapatkannya meskipun dia menginginkannya. Sekarang, Dohua telah mengambil inisiatif untuk mengeluarkan Dark Frost Pearl sebagai kompensasi kepada Master of Lunar Light untuk Siji. Dapat dilihat betapa Dohua sangat menghargai Siji. Penguasa cahaya bulan bukanlah orang bodoh. Dari sikap Dohua, dia tahu bahwa biksu botak itu tidak sederhana. Jika tidak, Dohua tidak akan begitu menghargainya dan bahkan memberinya Dark Frost Pearl yang sangat berharga.